di sebuah ruangan. Paman Bela Diri, dia sudah terluka sejauh ini. Apakah dia masih bisa diselamatkan? Sebuah suara yang jelas terdengar. Seorang gadis muda yang kelihatannya baru berusia 16 atau 17 tahun memiringkan kepalanya dan bertanya kepada seorang pria Parubaya yang duduk di depannya. Ketika pria Parubaya mendengar ini, dia menoleh dan menatap gadis muda itu. Kemudian, dia memandang pemuda di tempat tidur dengan ekspresi konflik di wajahnya. Secara logika, seharusnya tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Lagi pula, semua meridian di tubuhnya rusak dan darahnya tidak bisa bersirkulasi. Saat ini, dia benar-benar seperti mesin yang berhenti bekerja. Namun, ketika pria parubaya mengatakan ini, alisnya terkatup rapat, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat langka dan sulit untuk dipahami. Tubuhnya sebenarnya memancarkan vitalitas yang kuat. Sepertinya dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan tubuh ini. Namun, budidaya pemuda ini hanya pada tahap pengumpulki. Jika dia ingin pulih sendiri, mungkin akan memakan waktu lama. Dia sekitar satu tahun atau lebih. Karena kita sudah bertemu dengannya dan menyelamatkannya, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kalau tidak, bukankah itu bertentangan dengan budaya sekte kita? Tingkin, beri dia tiga, pil ular kura-kura. Pria parubaya itu langsung memesan. Ketika gadis muda itu mendengar ini, ekspresinya berubah. Matanya menatap pria parubaya itu dengan tidak percaya. Di belakang mereka berdua, seorang pemuda tampan juga mengerutkan kening. Paman bela diri, pil ular kura-kura adalah pil kelas 4. Ini sangat berharga bagi kami. Bahkan jika kami ingin menyelamatkannya, kami tidak harus menggunakan pil ular kura-kura, kata gadis muda tingkin. Adik junior benar, tidak ada gunanya bagi kita untuk menyia-nyiakan pil yang begitu berharga untuk menyelamatkan orang luar yang hampir mati. Bahkan jika budaya sekte kita tidak mengizinkan kita untuk meninggalkannya dalam kesulitan, kita masih harus mempertimbangkan apakah atau tidak kita bisa menyelamatkannya. Paman bela diri, pemuda di belakangnya maju selangkah dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Arti di balik perkataannya sangat jelas." Bahkan jika pemuda di tempat tidur itu memakan pil ular kura-kura, dia mungkin tidak akan bisa menyelamatkannya. Mengapa menyia-nyiakannya? Oh, buang itu. Kalau begitu, bukankah sia-sia memberimu pil ular penyu? Wajah pria Parubaya itu merosot dan nadanya dingin. Dia melirik pemuda tampan dan gadis muda itu sebelum melanjutkan, "Kamu telah berkultivasi begitu lama, tetapi kamu masih tidak dapat memahami esensi budaya sekte kami. Kamu benar-benar mengecewakan saya. Namun, saya tidak dapat menyalahkan kamu." Bagaimanapun, kultivasi Anda masih rendah, dan beberapa hal sulit untuk dipahami. Saya pikir Anda akan dapat benar-benar memahaminya setelah Anda mencapai level saya. Baiklah, kalian tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Lakukan saja apa yang aku katakan. Dengarkan sitar dan segera beri dia tiga pil ular kura-kura. Gadis itu mendengarkan sitar dan melihat pria parubaya itu sedikit marah, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia segera mengeluarkan botol kecil dan menuangkan tiga pil biru tua, kemudian dia membuka paksa mulut pemuda di tempat tidur dan memberinya pil. Ketika pemuda tampan itu melihat ketiga pil ular kura-kura digunakan, begitu saja hatinya sudah berdarah. Paman bela dirinya benar, dia sudah lama mendambakan pil ular kura-kura. Dia awalnya berpikir bahwa dia mungkin bisa mendapatkan apa yang diinginkannya dengan mengikuti paman bela dirinya keluar untuk pelatihan. Dia tidak menyangka bahwa orang mati akan merusak nasib baiknya. Dalam hatinya, anak yang terbaring sakit itu sudah mati. Dia tidak percaya seseorang dengan luka serius bisa hidup kembali dari kematian. Kecuali dia bertemu dengan seorang senior dengan basis kultivasi yang sangat tinggi, jika tidak, dia bahkan tidak akan memikirkannya. Orang mati bisa merusak nasib baikku. Sungguh sial, pemuda tampan itu mengumpat dalam hatinya. "Kalian keluar dulu, saya perlu membantunya mengedarkan dan memurnikan pilnya." Setelah pria paruh baya itu selesai berbicara, dia langsung mengulurkan telapak tangannya dan melepaskan kekuatan True Essence ke tubuh pemuda di atas tempat tidur. Ketika pemuda tampan dan gadis muda melihat ini, mereka diam-diam meninggalkan ruangan dan menutup pintu. Adik junior, apakah menurutmu paman bela diri menjadi terobsesi dengan kultivasi? Tidak apa-apa jika dia terus berbicara tentang budaya sekte sepanjang hari, tapi sekarang dia tidak ragu-ragu menyia-nyiakan tiga pil ular kura-kura untuk menyelamatkan orang mati yang tidak memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Apa gunanya hal ini bagi dirinya sendiri? Begitu mereka meninggalkan ruangan, pemuda tampan itu mulai mengeluh. Dia masih merasa tidak puas dengan tindakan paman bela dirinya. Ketika gadis muda di sampingnya mendengar ini, dia segera menarik lengan pemuda itu dan meninggalkan ruangan sebelum berhenti. Saudara senior Senke, apakah kamu ingin dihukum oleh paman bela diri dengan menghadap tembok dan merenungkan kesalahanmu? Anda sebenarnya berani berbicara tentang martial paman secara terbuka. Anda benar-benar berani. Bukannya kamu tidak tahu bahwa budaya sekte kita ditentukan oleh master sekte generasi pertama? Semua orang di sekte tahu alasannya. Bahkan beberapa sekte terdekat memandang kita secara berbeda. Inilah sebabnya sekte kita bisa berkembang begitu cepat. Titik. Jika tidak, mustahil bagi kita untuk menjadi sekte kelas 4. Justru karena budaya sekte itulah Paman Bela diri kita sangat bangga akan hal itu dan terus membicarakannya sepanjang hari. Sedangkan untuk menyelamatkan orang, ini bukan pertama kalinya Paman Bela diri menyelamatkan orang. Dia bahkan menyelamatkan binatang iblis sebelumnya. Menyelamatkan orang adalah kejadian biasa, hanya saja kali ini agak istimewa. Gadis muda itu mula-mula memarahi pemuda bernama Senke dan kemudian mulai membujuknya. Bagaimanapun, Paman Bela diri mereka adalah orang seperti itu. Apa yang bisa dia lakukan? Di alam budidaya yang penuh dengan pembantaian, merupakan keajaiban bahwa sekte kami dapat bertahan hingga sekarang. Tidak hanya kami tidak bersaing, tetapi kami juga membayar orang. Pantas saja kami merekrut semakin sedikit murid. Senke menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Setelah gadis muda itu mendengar ini, dia juga merasa tidak berdaya. Namun, sebagai murid, mereka tidak bisa mengubah cara kepala sekolah melakukan sesuatu. Berpikir terlalu banyak hanya akan menimbulkan masalah. Baiklah, kakak senior Senke, jangan terlalu banyak berpikir. Paman bela diri membawa kita ke kota Jianing untuk menghadiri pelelangan. Lelang akan dimulai dalam 10 hari. Mari kita tunggu sampai paman bela diri mentraktir orang itu dan kemudian keluar untuk menanyakan tentang situasi. Pada saat yang sama, kita dapat bersantai. Bagaimana menurut Anda? Mendengar perkataan gadis muda itu, wajah Senke menjadi lebih baik. Dengan enggan ia memperlihatkan senyumannya dan berkata, Baiklah, ayo lakukan apa yang suster junior katakan. Ayo pergi dan lindungi paman bela diri terlebih dahulu. Keduanya kembali keluar ruangan dan diam-diam menjaga. Saat ini, situasi di dalam ruangan cukup aneh. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerap ki asli milikku. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Meskipun ki asli miliknya telah diserap oleh pemuda yang sedang terbaring sakit itu, namun ia tetap tidak menarik ki asli miliknya. Sebaliknya, ia terus melepaskan ki asli miliknya. Karena kecepatan penyerapan pemuda itu sangat lambat, maka ia tidak akan menghabiskan terlalu banyak tenaga ci miliknya. Oleh karena itu, pria parubaya itu tidak khawatir. Sebaliknya, dia fokus membantu pemuda itu menyempurnakan ramuan itu. Di ruang yang gelap dan sunyi, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu terjadi secara tiba-tiba dan aneh. Apakah saya mati? Di mana ini? Di hadapannya hanya ada kegelapan. Tidak ada tanggapan. Itu seperti ruang mati. Setelah hening beberapa saat, suara itu terdengar lagi. Sial, kenapa sakit sekali? Tampaknya saya tidak mati, namun tubuh saya tidak mempunyai ki asli. Aku bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk menggunakan ki asliku. Apa yang harus saya lakukan? Mungkinkah kali ini aku benar-benar tidak bisa melarikan diri? Saya lolos dari kematian sekali sebelumnya. Aku tidak menyangka akan mati secepat ini. Ayah, ibu, kakek. Kali ini pinger benar-benar akan mati. Kuharap kalian semua bisa hidup dengan baik. Eh, siapa yang menarik mulutku? Luo Ping hendak bersedih dan bersiap menghadapi perpisahan hidup dan mati ketika dia tiba-tiba merasakan mulutnya terbuka. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Hal ini membuat seluruh tubuh Luo Ping gemetar. Dia langsung memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Tiga benda bulat turun ke mulut, tenggorokan, Kerongkongan dan masuk ke perutnya, Luo Ping merasa lega pada awalnya, tapi kemudian dia menjadi khawatir. Untungnya bukan tongkat, tapi kenapa rasanya? Mungkinkah ada anak dari keluarga yang bosan sampai buang air besar, dan kenapa kering sekali? Rasa tidak nyaman yang kuat membuat hati Luo Ping tidak tenang, namun dia tidak memiliki kekuatan apapun di tubuhnya. Bahkan sulit baginya untuk membuka mulut untuk berbicara. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menekan pikirannya. Pada saat ini, suatu kekuatan langsung menembus dagingnya dan bekerja pada perutnya. Di bawah kekuatan ini, tiga benda bulat di perutnya secara bertahap melepaskan kekuatan hangat dan damai, perlahan-lahan memberi nutrisi pada perutnya dan organ dalam lainnya. Perasaan aneh dan familiar ini membuat Luoping bersemangat dan bahagia. Dia akhirnya menyadari bahwa situasinya saat ini mungkin bukanlah akhir dari hidupnya. Sepertinya seseorang pasti telah menyelamatkanku. Dari kekuatan obat pil ini, setidaknya pil itu harusnya merupakan pil peringkat empat. Orang ini bahkan secara pribadi membantuku menyempurnakan pil tersebut. Di dunia kultivasi, tidak banyak orang baik seperti dia. Luo Ping dengan tulus menghela nafas. Dia mulai merasakan dengan tenang kekuatan obat dari pil yang perlahan memperbaiki organ dalamnya, kemudian menyebar ke anggota badan, tulang, meridian, dan titik akupunturnya. Namun, meridiannya patah dan darahnya tersumbat. Sulit bagi kekuatan obat untuk menghubunginya. Itu hanya bisa diperbaiki dengan sangat lambat. Luo Ping dilengkapi dengan kekuatan obat. Dia sudah memiliki kekuatan untuk menjalankan metode kultivasinya. Oleh karena itu, Luo Ping menjalankan metode budidayanya satu persatu. Dengan bantuan kekuatan obat dari pil dan esensi sejati orang itu, dia memperbaiki meridian dan titik akupunturnya satu persatu. Hanya ketika semua meridiannya diperbaiki, barulah dia dapat menyerap spiritual langit dan bumi untuk memulihkan kekuatannya. Pada awalnya, Luo Ping menyerap esensi sejati pria parubaya itu dengan sangat lambat. Namun, saat meridiannya diperbaiki, jumlah true essence yang dia serap secara bertahap meningkat. Hal ini membuat wajah pria parubaya itu perlahan menjadi kusut. Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, esensi sejatiku cepat atau lambat akan tersedot hingga kering. Jika aku tidak dapat pulih dalam 10 hari, itu pasti akan mempengaruhi keikutsertaanku dalam pelelangan. Karena anak ini sudah dapat menjalankan kultivasinya metodenya, artinya tidak ada masalah besar. Saya akan membiarkan dia berkultivasi dan pulih sendiri. Setelah menarik esensi sejatinya, pria parubaya itu memandang Luoping di ranjang sakit. Baru kemudian dia keluar dari kamar. Ketika dia melihat Tingkin dan Sen ke berjaga di kedua sisi tempat tidur, senyuman muncul di wajahnya. Kamu tidak perlu berjaga di sini. Kembalilah ke kamarmu dan berkultivasi. Paman bela diri, kakak senior dan aku ingin keluar dan menanyakan tentang pelelangan. Bolehkah? Gadis muda itu bertanya pada Tingkin. Pria parubaya itu berpikir sejenak. Setelah beberapa saat, dia mengangguk setuju. Hal ini membuat Tingkin dan Sen kebahagia. Namun, Anda harus ingat untuk tidak menimbulkan masalah. Sekarang pelelangan akan dimulai, banyak pembudidaya akan datang ke kota Jianing dari segala arah. Jika Anda secara tidak sengaja memprovokasi senior manapun, Anda mungkin tidak dapat mempertahankan hidup Anda. Lakukan kamu mengerti, pria parubaya itu memperingatkan. Ya, paman bela diri. Tingkin dan Sen ke menjawab bersamaan. Kalian berdua pergi, ingatlah untuk kembali lebih awal. Kalau begitu kita berangkat, paman bela diri. 292. Waktu berlalu dengan lambat, pria parubaya itu tidak menemukan kelainan apapun pada Luoping. Napasnya berangsur-angsur menguat, tetapi stabil, yang berarti dia benar-benar keluar dari bahaya. Dia yakin dalam waktu kurang dari 10 hari, dia akan bisa bangun dari tempat tidur. Saat pria parubaya itu hendak menutup matanya lagi untuk beristirahat, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang aneh di ruang sekitarnya. Kiroh langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya perlahan berkumpul ke arah tempat tidur, dan kemudian diserap oleh Luoping. Ping. Jika hanya ini saja, tidak cukup membuat pria paruh baya tersebut sangat terkejut. Namun hal selanjutnya benar-benar merangsang pikiran pria paruh baya tersebut. Kecepatan pengumpulan ki spiritual langit dan bumi semakin cepat. Selain itu, jumlah ki spiritual langit dan bumi juga meningkat. Dari jumlah semula yang sedikit, kini mengembun menjadi awan di atas tempat tidur. Masih ada kiroh langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya yang menembus dari luar ruangan, dan di mata pria paruh baya yang terkejut, itu berkumpul di sekitar awan, terus-menerus meningkatkan jumlah kiroh langit dan bumi. Ini terlalu mengerikan, metode kultivasi apa yang dia praktikkan. Biarpun itu adalah ketua sekte, diperkirakan dia tidak bisa melakukan ini, kan? Dia hanya dalam tahap pengumpulki, tetapi dia dapat menyebabkan penglihatan seperti itu, apakah dia murid sekte kelas 1? Tidak mungkin, apalagi budidayanya rendah, jika dia benar-benar murid sekte kelas 1, siapa yang berani menyakitinya seperti ini? Kecuali jika itu juga merupakan sekte kelas 1. Tidak mungkin. Kalau begitu, bukankah aku akan diburu? Saya tidak boleh melibatkan orang-orang di sekte saya. Pria parubaya itu ketakutan, dan tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Kekuatan sekte kelas 1 bukanlah apa yang dia, seorang tetua sekte kelas 4, bisa bayangkan. Jika dia menjadi sasaran, diperkirakan pemusnahan sektenya hanya dalam sekejap mata. Tidak peduli bagaimana suasana hati pria parubaya itu sekarang, Luo Ping di tempat tidur secara bertahap memulihkan kultivasinya, dan sekarang ranah kultivasinya secara bertahap pulih, mencapai tahap akhir dari tahap pendirian yayasan. Namun, Demi kehati-hatian, dia masih berusaha menyembunyikan kultivasinya, dan di permukaan, dia hanya menunjukkan tahap pemurnian Ki. Bahkan jika pria parubaya itu diam-diam memeriksanya, tidak ada hasil. Saya tidak menyangka transposisi bintang bisa digunakan seperti ini. Sepertinya kita masih perlu berinovasi. Setelah pria parubaya itu menarik kesadaran spiritualnya, Luo Ping hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Baru saja, dia tiba-tiba mendapat ide dan mencobanya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar mampu mengubah lintasan indera spiritual pihak lain. Dengan cara ini, bagi para kultivator yang tidak terlalu kuat, mereka dapat menggunakan trik ini untuk menghalangi indera spiritual pihak lain. Setelah berurusan dengan pria parubaya, Luo Ping mulai dengan sungguh-sungguh menyerap energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya. Dengan bantuan tiga pil ular penyu dan esensi sejati pria parubaya itu, Luo Ping, setelah beberapa waktu bekerja keras, akhirnya mampu memperbaiki semua meridiannya sehingga esensi sejatinya mengalir tanpa hambatan. Untuk memulihkan kekuatannya sesegera mungkin, Luo Ping tidak peduli untuk mengekspos dirinya sendiri. Dia dengan gila-gilaan mengedarkan formula tiga elemen dalam satu pembalasan dao untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya. Beginilah cara pria parubaya melihat pemandangan itu. Luo Ping tidak khawatir pihak lain akan mempunyai niat buruk. Dia telah mengetahui sebelumnya bahwa ranah kultivasi pihak lain hanya berada pada tahap awal Nas Chen Meski mereka benar-benar bertengkar, dia tidak perlu khawatir. Terlebih lagi, dia juga ingin melihat seperti apa karakter pihak lain tersebut. Karena pihak lain mampu melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawanya, dia yakin bahwa dia bukanlah orang jahat. Sepertinya orang ini masih baik-baik saja. Setidaknya sampai saat ini, dia belum menunjukkan pikiran jahat apapun. Sebelumnya, Luo Ping diam-diam menyebarkan kesadaran spiritualnya kepada pria paruh baya itu karena kekuatan indera spiritualnya jauh lebih tinggi daripada pihak lain. Hal itu tidak terdeteksi sama sekali. Melalui induksi kesadaran spiritualnya, Luo Ping tidak menemukan pikiran jahat apapun di aura pihak lain. Baru saat itulah dia merasa lega. Jika pihak lain benar-benar memiliki pikiran jahat, dia tidak keberatan mengambil tindakan terlebih dahulu. Meskipun kebaikan dalam menyelamatkan nyawanya sangat besar, dia harus menjaganya. Bagaimanapun, hati orang-orang berubah-ubah. Luo Ping, yang tenggelam dalam kultivasi, tidak tahu bahwa karena kegilaannya, para kultivator di kota Jianing menjadi tidak nyaman. Mereka yang memiliki basis budidaya tinggi baik-baik saja, tetapi mereka yang memiliki basis budidaya rendah sudah mempertimbangkan apakah mereka harus meninggalkan tempat ini atau tidak. Mother Asterisker, lelang kecil seperti itu sebenarnya menarik perhatian senior yang begitu kuat. Bagaimana kita bisa hidup? Hei, kamu harus hati-hati. Tempat ini dekat sekali dengan tempat budidaya senior. Mungkin kita sedang diawasi. Hati-hati jangan sampai dibunuh oleh senior. Yah, tuanku memanggilku pulang untuk makan malam. Selamat tinggal. Tuan Presiden, menurut Anda senior ini berada di bidang apa? Di lantai dua gedung tinggi, tidak jauh dari penginapan tempat Luoping berada, ada dua orang berdiri di depan dan di belakangnya, menatap ke arah Luoping melihat energi spiritual di dekatnya yang mengalir deras ke penginapan di seberangnya, seorang pria di belakangnya bertanya dengan lembut. Sepertinya dia tidak ingin mengganggu mood orang di depannya. Dilihat dari kecepatan menyerap energi spiritual, dia setidaknya berada di tahap jiwa baru lahir. Saya tidak menyangka lelang ini akan menarik senior seperti itu. Benar-benar tidak terduga. Jiansu, pergi dan persiapkan lagi. Keluarkan beberapa harta yang kamu suka dan atur untuk pelelangan ini. Meskipun kita hanya cabang, kita tidak bisa kehilangan wajah kamar dagang. Orang tua di depan berbalik dan memberi perintah. Kemudian, dia berbalik dan terus menatap ke arah penginapan sambil berpikir. Pria di belakangnya merespons dan pergi. Saya tidak tahu apakah senior ini datang ke sini untuk tujuan lain. Saya harap tidak akan ada masalah di pelelangan. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menjelaskannya ke kantor pusat. Orang tua itu masih sedikit khawatir. Dia takut kemunculan tiba-tiba senior ini akan mengganggu pelelangan. Lagi pula, hanya ada sedikit tokoh dikdaya di atas tahap jiwa baru lahir pada lelang sebelumnya. Setelah dia menjadi presiden cabang di Kota Jianing, dia belum pernah bertemu orang seperti itu sekalipun. Meskipun tidak ada yang berani memprovokasi kekuatan kamar dagang, ini hanyalah sebuah cabang. Tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan menganggap serius monster tua yang eksentrik dan pemarah itu. Sekarang, kekuatan cabang tidak cukup untuk melawan pembangkit tenaga listrik seperti itu. Hal ini membuat lelaki tua itu sedikit khawatir. Para kultivator di sekitar penginapan semuanya memperhatikan ketidaknormalan energi spiritual. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berani melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksanya. Lagi pula, dari kelainannya, orang yang berkultivasi di sini pastilah seorang senior dengan alam yang sangat tinggi. Jika mereka memeriksanya dengan gegabah dan menyebabkan ketidakpuasan para senior, mereka mungkin kehilangan nyawa di sini. Oleh karena itu, orang-orang ini hanya melihat dari jauh sebentar dan pergi satu demi satu untuk menghindari masalah. Kakak senior, sepertinya itu arah penginapan kita. Mungkinkah pembangkit tenaga listrik senior telah datang? Kau bertanya padaku, bagaimana aku bisa tahu? Mari kita kembali dan melihat. Lagi pula, Paman Bela diri ada di sana. Dia seharusnya tahu yang terbaik. Yah, kamu benar. Ayo cepat. Ketika Tingkin dan Sen kembali ke penginapan, mereka juga menyadari ketidaknormalan tersebut. Mereka segera mempercepat dan bergegas menuju penginapan, berniat untuk melihat dengan jelas. Semakin dekat mereka ke penginapan, semakin mereka bisa merasakan kecepatan aliran dan kepadatan energi spiritual. Namun, mereka hanya berani merasakannya dan tidak berani menyerapnya secara gegabah. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Tak lama kemudian, mereka sampai di pintu masuk penginapan. Saat mereka hendak melangkah masuk, mereka tiba-tiba menemukan bahwa energi spiritual di sekitarnya dengan cepat berkumpul di dalam penginapan. Segera, mereka tidak dapat merasakan aliran energi spiritual. Hanya dalam waktu singkat, seluruh ki spiritual langit dan bumi menghilang tanpa jejak. Jelas sekali bahwa orang yang sedang berkultivasi telah berhenti. Tingkin dan Sen kesaling memandang dan berjalan ke penginapan. Di dalam ruangan, setelah Luoping menyerap semua energi spiritual, dia merasakan luka di tubuhnya telah sembuh total. Baru kemudian, dia turun dari tempat tidur dengan puas dan berjalan ke arah pria paruh baya itu. Junior Luoping berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan hidupku. "Bagaimana aku harus memanggilmu?" Melihat wajah tulus Luoping dan perasaan bahwa dia tidak merendahkan atau sombong, pria paruh baya itu sangat puas. Setidaknya, orang ini bukanlah orang jahat apalagi dia memiliki keberanian dan semangat yang sangat langka. Penatua sekte Jiwa Vital, Wen Liangzu, "Bagaimana lukamu, Adik?" Wen Liangzu bertanya sambil tersenyum. Setelah penyelidikan yang sia-sia dengan indera spiritualnya, dia sudah tahu bahwa pihak lain mungkin menggunakan beberapa teknik rahasia untuk menghalangi penyelidikannya. Oleh karena itu, dia tidak melanjutkan. Dia masih belum mengetahui kondisi Luoping. "Saya hampir sembuh. Terima kasih atas perhatian Anda, Senior Wen." "Senior, apakah Anda memberi saya pil kelas 4?" Paman bela diri. Paman bela diri. Pada saat ini, Senke dan Tingkin membuka pintu dan masuk. Ketika mereka melihat Luoping berdiri di depan paman bela diri mereka, tanpa cedera, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka dan tertegun sejenak. "Kamu kembali, datang dan kenali satu sama lain. Ini adik Luoping, yang baru saja berbaring di tempat tidur." Wen Liangzu menunjuk Luoping dan memperkenalkannya. Kemudian, dia menunjuk kedua keponakan bela diri dan memperkenalkan mereka pada Luoping. Keduanya adalah keponakan bela diriku, Senke dan Tingkin. Kami menyelamatkanmu dalam perjalanan pulang. Saat ini, Senke dan Tingkin juga bereaksi. Mereka berjalan ke sisi Wen Liangzu dan dengan hati-hati memandang Luoping. Mereka ingin melihat apakah dia benar-benar pulih secepat itu. Mereka baru keluar sebentar, dan Luoping sudah bangkit dari kematian. Terima kasih, rekan Daois, karena telah menyelamatkan saya. Saya tidak bisa cukup berterima kasih, kata Luoping dengan tulus. Daoyou hukum terlalu sopan. Menyelamatkan orang yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka adalah bagian dari budaya sekte kami. Kamu tidak perlu memasukkannya ke dalam hati, kata Tingkin sambil tersenyum. Huh, bersyukur. Kami menghabiskan tiga pil ular kura-kura untuk menyelamatkan hidup Anda. Itu adalah pil obat tingkat empat. Bagaimana Anda akan berterima kasih kepada kami? Senke menemukan bahwa budidaya Luoping hanya pada tahap awal dari alam pendirian yayasan. Dia berharap pihak lain pastilah orang miskin. Agaknya, dia belum pernah melihat pil kelas 4, apalagi meminumnya. Dengan cara ini, bahkan jika Luo Ping diselamatkan, ketiga pil tertel snake akan tetap terbuang sia-sia. Ketika dia memikirkan hal ini, Senke penuh dengan permusuhan dan kebencian terhadap Luo Ping. Ini benar-benar pil kelas 4, kata Luo Ping dalam hatinya. Senke, diamlah. Apakah kamu lupa budaya sekte kami? Dibandingkan dengan kehidupan Luo Ping, apakah tiga pil tertel snake itu? Jangan bahas masalah ini lagi. Jika tidak, anda akan kembali ke sekte dan merenungkan kesalahan Anda. Wen Liangzu menegur Senke dengan agak marah. Dia menyalahkannya karena kehilangan muka sekte di depan orang luar dan karena terlalu picik. Setelah ditegur, wajah Senke memerah. Dia hanya bisa menelan kebenciannya. 293. Kemurahan hati dan kebenaran Wen senior benar-benar membuat junior ini mengagumimu. Bagaimanapun, seniorlah yang menghabiskan pil obat kelas 4 untuk menyelamatkan hidupku. Junior ini pasti tidak akan melupakan kebaikanmu. Namun, selain beberapa batu roh, saya tidak memiliki apapun yang berharga. Jika senior tidak keberatan, junior ini dapat menggunakan batu roh untuk membayar hilangnya 3 pil ular penyu. Luo Ping masih memiliki banyak batu roh di tangannya, namun dia tidak lagi memiliki pil obat kelas 4, jadi dia berencana menggunakan batu roh untuk membayarnya kembali. Ai, teman kecil Luo, apa yang kamu katakan? Aku tidak menyelamatkanmu untuk pembayaran kembali. Jika kamu mengatakan ini, itu berarti kamu meremehkanku. Maka kita hanya bisa berpisah di sini. Wen Liangzu berkata dan hendak pergi. Melihat ini, Luo Ping hanya bisa tersenyum tak berdaya. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu keras kepala. Namun, sifat lugas seperti ini sesuai dengan sifatnya. Karena senior Wen berkata demikian, maka junior ini tidak akan membicarakan masalah ini. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan Luo ini, jangan ragu untuk bertanya. He he, benar, teman kecil Luo berasal dari sekte mana? Wen Liangzu menghentikan langkahnya dan berbalik sambil tersenyum. Junior ini berasal dari sekte Kongming. Luo Ping tidak menyembunyikannya, karena pihak lain telah melaporkan sektenya sejak awal, dia tidak perlu menyembunyikannya. Apalagi setelah dia bangun, dia masih belum tahu di mana dia berada, jadi dia perlu bertanya kepada pihak lain. Jika mereka mengetahui sektenya, itu berarti mereka tidak terlalu jauh. Sekte Kongming, saya tidak pernah mendengarnya. Meskipun sekte ini hanya sekte kelas 4, saya cukup akrab dengan sekte besar dan kecil di dekatnya. Namun, saya belum pernah mendengar tentang sekte Kongming. Tanpa diduga, Wen Liangzu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengar tentang sekte Kongming. Hal ini membuat jantung Luo Ping berdetak kencang. Dia mendapat firasat buruk. Mungkinkah kita berada di yurisdiksi sekte kelas 2 lainnya? Luo Ping berpikir sendiri. Senior, bolehkah saya bertanya sekte kelas 2 mana yang ada di sini? Sekte Pilar, tentu saja. Apa? Mungkinkah teman kecil Luo bukanlah seorang kultivator dari tempat ini? Wen Liang Su Tahu. Sekte Pilar, Sekte Pilar. Luo Ping terus mencoba mengingat nama ini, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Tampaknya dia mempunyai kesan tertentu tentang benda itu, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana benda itu berada. Pada saat ini, kata-kata Kin membuat Luo Ping tiba-tiba menyadarinya, dan dia benar-benar terdiam. Sekte kelas satu kami di sini adalah sekte kuali ilahi. Ting juga melihat beberapa petunjuk dan dengan baik hati mengingatkannya. Sekte kuali ilahi, Mother of Asterisker, aku sebenarnya diteleportasi dari barat laut ke utara. Hati Luo Ping hancur. Karena badai spasial telah terjadi di gua tempat tinggal sekte bulan dan retakan spasial telah muncul, Luo Ping tahu bahwa dia pasti terlempar ke tempat lain ketika dia bangun. Namun, dia tidak menyangka akan terlempar sejauh itu. Dia langsung terlempar dari wilayah sekte yang sejati di barat laut ke wilayah sekte kuali ilahi di utara. Bagaimana mungkin dia tidak pingsan setelah diteleportasi sejauh jutaan li? Sepertinya jika saya ingin kembali, saya harus menggunakan susunan teleportasi sekte pilar. Saya ingin tahu seberapa jauh tempat ini dari sekte pilar. Lupakan saja, Aku akan bertanya pada mereka dulu. Pikir Luo Ping dalam hati, "Senior Wen, nona Tingkin, seberapa jauh tempat ini dari Sekte Pilar?" Mendengar pertanyaan Luo Ping, Wen Liang dan Tingkin tiba-tiba mengerti segalanya. Setiap kultivator yang ingin pergi ke Sekte Pilar selain menjadi murid dan berkultivasi, pada dasarnya harus menggunakan susunan teleportasi. Melihat ekspresi Luo Ping, jelas itu yang terakhir. Jadi, teman kecil Luo bukanlah seorang kultivator lokal. Pantas saja kami belum pernah mendengar tentang Sekte Anda. Anda pasti keluar untuk mengalaminya, bukan? Namun, kultivasi Anda tidak cukup untuk melindungi diri Anda sendiri. Terlalu berbahaya untuk pergi sendirian. Anda harus kembali secepat mungkin. Ini adalah kota Jianing, yang berjarak setidaknya 500 ribu li dari Sekte Pilar. Menurut kecepatan terbang teman kecil Luo, ini akan memakan waktu setidaknya 10 hari. Bagaimana kalau ini, teman kecil Luo, ikutlah bersama kami untuk berpartisipasi dalam lelang tahun ini, lalu kita akan pergi ke Sekte Pilar bersama-sama. Kita bisa saling menjaga satu sama lain di jalan. Bagaimana menurutmu, teman kecil Luo? Begitu kata-kata Wen Liangzu keluar, Senke yang selama ini diam menjadi semakin marah. Namun, hati Luo Ping menghangat. Dia sangat tersentuh. Pihak lain jelas melakukan ini karena mereka merasa dia tidak aman sendirian dan ingin melindunginya. Terima kasih banyak kepada senior karena begitu perhatiannya. Karena ini masalahnya, junior ini tidak akan menolak. Apa senior baru saja mengatakan akan ada lelang di sini? Kapan itu akan diadakan? Meskipun Luoping pernah mendengar tentang pelelangan tersebut, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan menantikannya. Dia ingin merasakan sendiri situasi pelelangan. Itu berbeda dari pertukaran harta karun yang pernah dilihat Luoping di Kota Suantai. Lelangnya relatif formal. Selain itu, pada dasarnya diselenggarakan oleh kamar dagang besar dan kecil. Itu tidak sebebas dan semraut pertukaran harta karun. Ada banyak kamar dagang kecil yang mengadakan lelang di banyak tempat. Namun, nilai barang yang bisa dibeli di lelang kamar dagang kecil tidak terlalu tinggi. Mereka lebih cocok untuk petani tingkat rendah dan petani nakal. Kamar dagang raksasa seperti kamar dagang Thunder keren tidak hanya memiliki banyak cabang di berbagai wilayah domain budidaya, tetapi juga banyak rumah lelang. Barang-barang yang dilelang di balai lelang ini memiliki nilai yang relatif tinggi sehingga menarik lebih banyak petani untuk berpartisipasi. Semakin tinggi level rumah lelang, semakin berharga barang tersebut, dan semakin tinggi pula level para penggarap yang datang untuk berpartisipasi. Misalnya, Wen Liangzu yang berada pada tahap awal nasjen untuk dapat mengikuti lelang di kota Jianing menunjukkan bahwa level rumah lelang tersebut sebenarnya tidak tinggi. Rumah lelang yang benar-benar tingkat tinggi dapat menarik para penggarap mandiri tahap Dongsu, dan barang-barang yang dilelang seringkali memiliki harga yang sangat tinggi. Salah satu dari mereka sudah cukup untuk membuat seorang kultivator mandiri seperti Wen Liangzu mundur saat melihatnya. Lelang akan diadakan 10 hari lagi. Karena sekte kami adalah salah satu sekte di dekat kota Jianing, kami selalu memiliki kuota tetap. Tidak masalah membawa teman kecil Luo. Masih ada 10 hari lagi. Teman kecil Luo bisa tinggal di penginapan ini untuk sementara waktu. Selagi kamu di sana, kamu juga bisa mengkonsolidasikan luka-lukamu. Bukankah ini lebih baik, kata Wen Liangsu. Itu bagus. Junior ini akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, aku juga akan belajar tentang situasi di sini dari senior. Luo Ping mengangguk setuju. Tidak masalah. Biarkan Tingkin memesankan kamar untukmu. Ayo ngobrol di sini. Jika ada yang ingin kamu ketahui, silakan bertanya. Selama aku tahu, aku berjanji akan memberitahumu. Wen Liangzu berkata dengan gembira. Kali ini, Shen Ke mendengus dingin dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia kembali ke kamarnya. Wen Liangzu tersenyum canggung dan berkata, "Maafkan saya, kepada Luo Ping." Kemudian mereka berdua mulai mengobrol. Dalam setengah jam, Luo Ping mengetahui tentang penyebaran sekte di dekat kota Jianing dari Wen Liangzu. Dia juga belajar tentang sekte Pillar dia juga memiliki pemahaman kasar tentang sekte kelas 3 di bawah yurisdiksi Sekte Pillar. Wen Liangzu juga sengaja memperkenalkan sektenya sendiri kepada Luo Ping secara detail. Luo Ping sangat tertarik, dia tidak menyangka akan ada sekte aneh dan tidak mementingkan diri sendiri di domain budidaya yang tidak meminta imbalan apapun. Sekte Vitalitas Vital didirikan 100.000 tahun yang lalu. Sejak sekte ini didirikan, budaya sekte tersebut didirikan, yaitu untuk menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka, bersedia membantu orang lain, menjadi orang benar dan hidup selamanya. Selama seratus ribu tahun, para murid sekte vitalitas-vitalitas selalu bertindak sesuai dengan instruksi budaya sekte tersebut. Meskipun banyak sekte yang pada awalnya menyatakan penghinaan dan pengabaian, seiring dengan semakin kuatnya sekte vitalitas-vitalitas, mereka menyadari bahwa sekte vitalitas-vitalitas bukanlah sekte biasa. Para murid dari sekte vitalitas tidak hanya menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka; mereka bahkan telah menyelamatkan klan iblis dan sekte iblis. Di mata mereka, mereka memperlakukan mereka dengan setara dan tidak meminta imbalan apapun. Tindakan kebenaran seperti itu menyebabkan reputasi sekte vitalitas menyebar secara bertahap. Jumlah murid yang mereka rekrut juga meningkat secara bertahap. Hal ini terutama terjadi 20 ribu tahun yang lalu ketika sekte vitalitas dipromosikan menjadi sekte kelas 4. Skala dan kekuatan sekte ini mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka akan sukses selamanya. Siapa sangka setelah promosi, pola pikir para murid sekte tersebut akan berubah. Banyak orang merasa bahwa sejak sekte tersebut dipromosikan, mereka tidak perlu menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka dan bersedia membantu orang lain. Sebaliknya, mereka harus lebih fokus pada budidaya dan memperluas kekuatan sekte tersebut. Ketika para murid sekte tersebut menjadi semakin tidak peduli dengan budaya sekte tersebut, reputasi sekte Vitalitas secara bertahap dilupakan. Hal ini menyebabkan jumlah murid yang mereka rekrut berkurang. Jika bukan karena master sekte dan tingkat budidaya beberapa tetua, mereka akan diturunkan kembali ke sekte kelas 5. Mungkin ini yang mereka maksud dengan, ketika segala sesuatunya mencapai titik ekstrim, mereka akan bergerak ke arah yang berlawanan. Namun, pembalikan ini terlalu cepat. Orang lain hanya memberontak ketika mereka menjadi sekte kelas 1. Kami langsung memberontak dari A sekte kelas 4. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan itu, kata Wen Liang Zhu bercanda. Sebagai sesepuh dari sekte vitalitas, dia tetap bersikeras menjunjung tinggi budaya sekte tersebut. Setiap kali dia melihat murid sekte tersebut tidak menganggapnya serius, dia akan menceramai atau bahkan menegurnya. Mereka, seperti yang dia lakukan pada Senke dan Tingkin, fakta bahwa sekte vitalitas mampu bertahan selama seratus ribu tahun dan melakukan tindakan kebenaran seperti itu jelas merupakan keajaiban dalam domain budidaya. Saya yakin, suatu hari nanti kami akan dapat memenuhi keinginan pendiri kami dan menjadi yang teratas keberadaan tak tertandingi seperti sekte Konfusianisme Abadi. Luoping berkata dari lubuk hatinya, "Menurutnya, untuk bisa bertahan selama bertahun-tahun tidak hanya diperlukan ketekunan dan ketekunan, tetapi juga pikiran yang luas dan cinta yang besar." Ini juga merupakan hal yang paling sulit dipahami oleh para kultivator. Akan selalu ada imbalan atas usaha seseorang. Ketekunan adalah kunci kesuksesan. Kalau begitu, aku akan memanfaatkan kata-kata baikmu, teman kecil Luo. Jika hari seperti itu benar-benar tiba, itu bisa dianggap sebagai penjelasan kepada pendiri kita. Bagaimanapun, pendiri kita diselamatkan oleh para senior dari sekte Konfusianisme Abadi saat itu. Lalu, itulah sebabnya dia mampu mendirikan sekte vitalitas. Alasan mengapa dia mendirikan budaya sekte tersebut adalah untuk meniru sekte Konfusianisme Abadi. Sejak zaman kuno, ada kebenaran di dunia. Sekte Konfusianisme Abadi tidak ada bandingannya dan penuh dengan orang bijak. Rana Sekte Konfusianisme Abadi selalu dihormati oleh pendiri kami. Kami tidak meminta untuk mencapai rana itu. Kami hanya perlu melakukan yang terbaik," Wen Liangzu berkata sambil menghela nafas. Setelah mendengarkan perkataan senior, junior ini mendapat banyak manfaat. "Sepertinya saya mendapat banyak keuntungan dengan datang ke sini secara tidak sengaja," kata Luo Ping sambil tersenyum. "Omong-omong, saya punya pertanyaan." Saya tidak tahu seberapa parah teman kecil Luo menderita cedera yang begitu serius. Jika dia tidak bertemu dengan kita, saya rasa dia akan celaka, kata Wen Liangsu. 294. Kalian semua, sangat bagus. Kalian benar-benar melukai tuan ini. Kalau begitu, bayar harganya. Saat Luo Ping dan yang lainnya pulih dari luka mereka dan terbang keluar dari lubang besar dan muncul kembali di udara di atas gua, iblis surgawi di kedalaman gua juga memadatkan tubuhnya dan terbang di depan mereka. Penghinaan yang besar membuat iblis surgawi sangat marah. Awalnya mereka hanyalah semut di matanya. Sekarang dia terluka parah, dia pasti tidak akan membiarkan Luo Ping dan yang lainnya pergi dengan mudah. Dia telah tidur di gua selama jutaan tahun karena dia tidak memiliki tubuh. Tidak ada cara baginya untuk memulihkan kekuatan tubuh fisiknya. Adapun lampu kuning itu adalah ruang kekuatan jiwanya. Tidak ada cara baginya untuk pulih di tempat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa berhibernasi selama ini untuk mengurangi hilangnya kekuatan jiwanya sebanyak mungkin. Namun, dia tidak menyangka bahwa ruang gerbang bulan akan memakan waktu lama untuk ditemukan. Setelah satu juta tahun, dia masih kehilangan banyak kekuatan jiwanya. Oleh karena itu, ketika Luo Ping dan yang lainnya menyerangnya, pikiran iblis surgawi menunjukkan kelemahan pada tahap terakhir. Dia terluka parah, tubuh iblisnya runtuh, dan kekuatan jiwanya menjadi tidak stabil. Bayar harganya, Huff, kamu masih berani bicara omong kosong dengan keadaanmu saat ini. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Kata Butianzong, "Sebelumnya dia hampir mati. Jika bukan karena susunan penyegel di tubuhnya beroperasi secara otomatis dan menyelamatkan nyawanya, dia mungkin tidak akan berdiri di sini sekarang. Oleh karena itu, dia sangat marah terhadap iblis surgawi." Tak hanya Butianzong, tujuh orang lainnya pun beruntung tidak tewas. Jika mereka tidak memiliki metode penyelamatan nyawa, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Sekarang, menghadapi ancaman iblis surgawi, mereka tidak memiliki rasa takut sama sekali. Iblis surgawi, "Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah." Sebelumnya, para senior gerbang bulan tidak membunuhmu. Mari kita bantu mereka memenuhi keinginan terakhir mereka," kata Kapten Ji. "Bagus, jika kamu punya nyali, maka tuan ini akan memenuhi keinginanmu." Ruang kekuatan jiwa terbuka saat suara iblis surgawi turun. Luoping merasakan ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Dia tidak lagi berada di dalam gua, sebaliknya dia muncul di ruang yang dipenuhi awan. Di ruang ini, Luoping menemukan bahwa kekuatannya sangat ditekan. Dia hanya bisa mengerahkan kekuatan tahap pemurnian Ki. Selain itu, tidak ada cara baginya untuk menggunakan indera spiritualnya untuk mengeluarkan barang-barang dari cincin penyimpanannya. Hal ini membuat Luo Ping merasakan bahaya yang besar. Perasaan bahwa nasibnya ada di tangan orang lain melonjak dalam hatinya menyebabkan dia terus-menerus memikirkan tindakan balasan. Selagi dia berpikir, Luo Ping terus menyerang awan di sekitarnya, namun awan itu tampak seperti ilusi dan sulit untuk menyerangnya. Pada akhirnya, dia harus menyerah. Pada saat ini, kekuatan tak terlihat yang kuat menghantam lautan kesadaran Luo Ping. Dia tertangkap basah dan lautan kesadarannya gelisah. Dia hampir hancur oleh kekuatan ini. Karena ketakutan, Luo Ping dengan cepat menstabilkan pikirannya dan mengendalikan indera spiritualnya untuk mengelilingi lautan kesadarannya untuk memperkuat pertahanannya. Meskipun ada beberapa kekuatan tak kasat mata yang tiba-tiba menyerang dari belakang, di bawah pertahanan ketat Luo Ping, pihak lain tidak berhasil. Semuanya diblokir. Pada periode waktu berikutnya, kekuatan tak kasat mata tidak muncul lagi. Namun, ruang di sekitarnya tidak normal. Tekanan kuat perlahan berkumpul ke arah Luoping dari segala arah, menyebabkan dia hampir tidak bisa bernapas. Di bawah tekanan kuat ini, retakan muncul di tubuhnya yang kuat. Kulit dan dagingnya menghadap keluar, memperlihatkan daging merah cerah di dalamnya. Seluruh tubuhnya, seperti bunga pagi yang mekar, meringkuk di mana-mana. Seni ilahi, Tantalus, sutra hati tenang cerah beredar. Ketika Luoping mengedarkan metode budidaya, dia menemukan bahwa tidak ada efeknya. Daging di sekujur tubuhnya masih pecah-pecah. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi dia akan kehilangan tubuh fisiknya. Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat aku akan menderita. Sepertinya hanya ini satu-satunya cara. Setelah mengambil keputusan, Luo Ping merogoh dadanya dan mengeluarkan botol kecil, melihat cairan kuning di dalam botol, dia langsung membuka tutup botol dan meminumnya. Setelah meminum cairan di dalam botol, Luo Ping segera duduk bersila di tanah. Dia menenangkan pikirannya dan mulai mengubah darahnya, dan menempa meridiannya sesuai dengan metode rahasia. Ini karena cairan yang diminumnya adalah darah klan monster. Kembali ke Chaos Demon Valley, Luo Ping telah membuat kesepakatan dengan Ling Hua. Ketika dia menyerahkan kekuatan jiwa naga, dia telah memperoleh dua botol darah klan monster dari pihak lain. Hanya saja dia belum menggunakannya karena dia belum meyakinkan dirinya untuk menerima tubuh klan monster. Tapi sekarang, dalam situasi di mana tidak ada jalan lain, dia harus mengambil keputusan ini. Menurut metode rahasia yang diajarkan oleh Ling Hua, Luo Ping mulai mengubah darahnya dan menempa meridiannya. Meskipun metode rahasia yang diajarkan oleh Ling Hua lebih maju, tingkat keberhasilan mengubah darah dan menempa meridiannya sangat rendah. Itu memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk tubuh manusia. Luo Ping tidak yakin apakah dia bisa berhasil atau tidak. Dengan penggunaan metode rahasia yang terus-menerus, Luo Ping merasakan sakit yang luar biasa datang dari meridiannya. Itu tidak jauh lebih baik daripada ketika meridiannya hampir rusak seluruhnya. Rasa terbakar api, seiring dengan aliran darahnya, menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Seolah seluruh tubuhnya mendidih, benar-benar berbeda dengan perasaan terbakar api dari luar. Mengatupkan giginya, Luo Ping menahan rasa sakitnya. Dia hanya bisa mengandalkan ketekunan dan tekadnya untuk bertahan karena dia tidak bisa mengedarkan metode kultivasi. Dia tidak bisa menggunakan Shen Yuan untuk menahan rasa sakit. Ah, petik dua, pada akhirnya Luo Ping hanya bisa melepaskan rasa sakitnya dengan berteriak. Setelah darah klan monster mengalir bola balik di tubuhnya lebih dari sepuluh kali, akhirnya berhenti mengalir. Pada saat ini, seluruh tubuh Luoping dibasuh seluruhnya oleh keringat. Ketika darah klan monster berhenti mengalir, Luoping juga menghentikan penggunaan metode rahasia. Sebuah kekuatan yang bukan milik tubuhnya tiba-tiba muncul di setiap bagian tubuhnya. Kemanapun kekuatan itu pergi, tubuh Luoping mengalami perubahan yang luar biasa. Daging dan darahnya menggembung, tulangnya menjadi lebih tebal, dan tanpa disadari tinggi badannya bertambah. Entah itu anggota tubuhnya, badannya, atau kepalanya, semuanya telah berubah total. Lapisan rambut tebal membungkus tubuh besarnya. Luo Ping melihat ke atas dan ke bawah pada tubuhnya sendiri dan sangat puas. Meski penampilan beruang kekar bumi ini agak jelek, namun kekuatannya sangat kuat. Apalagi kekuatan tubuhnya tak terukur. Sekarang, saya tidak perlu khawatir tentang tekanannya. Ketika Luo Ping mengganti darahnya dan menempa meridiannya, tekanan di sekitarnya terus berlanjut. Pada awalnya, hal itu masih dapat membahayakan Luo Ping, tetapi seiring dengan perubahan tubuh Luo Ping, kerusakan semacam ini secara bertahap berkurang. Pada akhirnya, hal itu tidak berpengaruh apapun padanya. Setelah kekuatan tubuhnya meningkat, Luo Ping meminjam kekuatan ini untuk secara paksa mengedarkan metode budidaya. Akhirnya, dia berhasil dalam satu gerakan. Di bawah sirkulasi metode kultivasi yang terus-menerus, Zen Yuan miliknya mengalir dengan lancar, ranah kultivasinya perlahan kembali dan bahkan sense spiritualnya pun dapat digunakan. Setelah kekuatannya kembali, Luo Ping secara alami tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Dengan kilatan cahaya, pedang Tristar Bulan Miring muncul di tangannya. Di bawah getaran pedang Qi, Luo Ping langsung menampilkan teknik pedang dan menebas ruang di depannya. Meskipun kekuatan iblis surgawi tidak seperti dulu, Luo Ping tetap tidak berani gegabuh. Bagaimanapun, pihak lain pernah menjadi eksistensi alam abadi di provinsi atas. Oleh karena itu, dia mengeluarkan pedang tristar bulan miring dengan harapan dapat memberikan pukulan berat pada pihak lain. Setelah terus-menerus menebas ratusan kali, sinar pedang yang kuat tidak hanya menghancurkan tekanan di sekitarnya sepenuhnya, tetapi juga menyebabkan ruang di sekitarnya berguncang. Distorsi muncul di angkasa, dan lapisan riak mulai bergelombang. Melihat ruangannya tidak stabil, Luoping sekali lagi meningkatkan kekuatan serangannya. Setelah menebas lebih dari sepuluh kali, terangan teredam terdengar. Ruang di sekitarnya langsung berubah, dan sosok Luoping kembali ke kediaman gua. Di sekelilingnya, Hu Tianchen dan yang lainnya masih memegang senjata dan mempertahankan postur menyerang. Ketika mereka melihat penampilan Luoping, mereka semua tertegun sejenak dan ekspresi mereka agak aneh. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun. Dalam hal ini, untuk melawan dan menyelamatkan nyawa seseorang, seseorang dapat menggunakan segala cara. Bisa dimengerti, kalau dia akan berubah menjadi iblis. Luo Ping tidak peduli dengan pandangan mereka. Dia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Selama dia masih menjadi dirinya sendiri, apa bedanya? Apakah dia manusia atau iblis? Semua orang melihat ke kejauhan. Tubuh iblis surgawi setengah berlutut di tanah. Kilauan kuning asli di posisi kepalanya kini redup dan berkedip-kedip, seolah bisa padam kapan saja. Melihat Luo Ping dan yang lainnya, iblis surgawi tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya di dalam hatinya. Dua serangan yang dianggap pasti akan berhasil ternyata gagal mencapai tujuannya. Hal ini membuatnya sangat enggan, meskipun ia telah menarik delapan orang ke dalam ruang kekuatan jiwanya, ia tidak dapat membunuh mereka secara instan karena kekuatan jiwanya yang terbatas. Oleh karena itu, iblis surgawi hanya dapat menekan ranah kultivasi mereka dan menyerang mereka pada saat yang sama, mencoba membunuh mereka secara perlahan. Kedelapan orang itu bukanlah orang bodoh, bagaimana mereka bisa membiarkannya berhasil, meskipun kekuatan mereka ditekan, mereka semua memiliki metodenya sendiri. Di bawah serangan balik terakhir, kekuatan jiwa iblis surgawi tidak dapat mendukungnya, dan sekali lagi berhasil dilukai oleh delapan orang. JJJ, kamu pikir kamu bisa menghadapiku seperti ini? Kamu terlalu naif. Bagaimana Anda bisa memahami metode penguasa ini? Aku sudah membuang cukup banyak waktu. Biarkan kedaulatan ini mengakhiri segalanya. Saat iblis surgawi tertawa liar, cahaya kuning di posisi kepalanya tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang kuat. Sebuah batu merah melayang di dalamnya. Batunya transparan, dan ada gas merah yang beredar di dalamnya. Kelihatannya seperti darah, tapi lebih encer dari darah. Begitu batu merah itu muncul, luoping dan yang lainnya merasakan firasat buruk. Meskipun mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan iblis surgawi, karena itu muncul saat ini, itu jelas bukan hal yang baik. Sosok mereka bergerak, dan delapan bayangan cahaya langsung terbang ke arah iblis surgawi. Mereka berencana untuk mengambil langkah pertama dan melenyapkan iblis surgawi. Tepat pada saat ini, batu merah itu tiba-tiba meledak, gas merah di dalamnya menyebar, dan langsung diserap oleh cahaya kuning. Setelah menyerap gas merah, cahaya kuning menjadi lebih menyilaukan dan tidak lagi redup seperti sebelumnya. Sebelum Luoping dan yang lainnya mendekati iblis surgawi, mereka sudah bisa merasakan tekanan yang besar. Itu adalah semacam tekanan yang datang dari lubuk jiwa, seolah-olah mereka sedang menghadapi gunung yang tidak dapat diatasi. Mereka hanya bisa melihat ke atas dan tidak berani melangkah maju. Menstabilkan pikiran mereka, Luoping menggunakan kesadaran spiritualnya untuk melindungi lautan kesadarannya. Pada saat yang sama, pedang tristar bulan miring di tangannya bergetar. Dia akan menggunakan seni pedang untuk menyerang. Saat ini, dia merasakan sakit yang menusuk di pikirannya. Lautan kesadarannya, yang baru saja dipertahankan, langsung rusak. 295. Huff, kamu punya beberapa keterampilan. Lautan kesadaranmu belum rusak. Meski begitu, kamu tidak bisa menyelamatkan nasibmu. Aku akan mengambil tubuhmu. Hehehe. Iblis surgawi bahkan tidak melihat ketujuh orang lainnya yang terluka. Sebaliknya, dia fokus pada Luo Ping. Bagaimanapun, dia berencana untuk menempati tubuh Luoping dan mendapatkan yang baru. Meskipun Luoping ingin melawan, dia tidak memiliki kekuatan apapun sekarang. Dia hanya bisa melihat sosok iblis surgawi perlahan mendekatinya. Dia sedang berjuang, apakah dia harus mengeluarkan beberapa kartu truf? Lagi pula, jika dia melakukannya, dia mungkin akan merusak stabilitas ruang ini dan menyebabkannya runtuh. "Hem, Anda berani menyelinap menyerang saya?" Setan surgawi berkata dengan tidak dapat dijelaskan. Tubuh iblisnya melintas dan mundur lebih dari sepuluh kaki sebelum dia menstabilkan dirinya. Kemudian, dia menatap dengan dingin kecemerlangan yang perlahan muncul di depannya. Dengan kilatan cahaya hitam, pedang itu berubah menjadi pedang besar yang dikelilingi oleh ki iblis. Gagang mandau diukir dengan bentuk tanduk rusa. Kelihatannya sangat aneh. Saat iblis surgawi melihat pedang itu, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Matanya seperti memuntahkan api iblis yang marah. Hanya karena dia menekannya maka dia tidak segera menyerang. Di pintu masuk gua, sekte iblis terbang masuk. Dia mengulurkan tangan dan memegang pedang aneh di tangannya. Dia memandang iblis surgawi sambil tersenyum. Salam, Tuan Kin. Meskipun anggota sekte iblis mengatakan bahwa dia memberi salam, dia tidak melakukan apapun. Terlebih lagi, ada bekas senyuman tidak ramah di wajahnya. Jelas sekali dia hanya bersikap asal-asalan. Huff, salam, jika aku tidak salah, kamu seharusnya berada di sini untuk membunuhku, bukan? Kata iblis surgawi dengan dingin. Dia secara langsung menunjukkan tujuan Sekte Iblis. Pihak lain tidak menyangkalnya. Dia mengambil pedang di tangannya dan melihatnya. Kemudian, dia mengarahkan ujung pedang ke Iblis Surgawi. Tuan Kin benar-benar bisa melihat semuanya. Tampaknya sejuta tahun tidak menyebabkan kecerdasanmu menurun. Junior ini lega. Kekeke, -ke -ke, kamu punya nyali. Karena kamu berani berbicara kepadaku seperti ini, kamu harus bersiap untuk mati. Namun, aku bisa membiarkanmu hidup untuk sementara selama kamu menjawab pertanyaanku kamu seharusnya menjadi iblis hebat kurang dari sepuluh ribu tahun yang lalu, kan? Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Juga, bagaimana kamu mempelajari teknik keturunan tubuh iblis? Suara dingin iblis surgawi tuo guang terdengar. Matanya tertuju pada sekte iblis di seberangnya, ingin mendapatkan jawaban dari mereka. Faktanya, dia sudah memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, tapi dia ingin memverifikasinya melalui kata-kata pihak lain. Dengan cara ini, dia bisa menghadapi dalang sebenarnya di masa depan. Tidak ada salahnya memberitahu semua orang tentang dua pertanyaan ini. Lagi pula, kamu akan mati. Bahkan jika kamu mengetahuinya, itu tidak akan menjadi masalah. Sekte Iblis berkata dengan provokatif. Itu benar, saya menjadi Iblis besar kurang dari 10.000 tahun yang lalu. Saya tahu bahwa Anda ada di sini karena instruksi Guru Lian Yan. Dia selalu merasa bahwa Anda belum mati, jadi ketika dia kembali ke wilayah atas, dia meninggalkan instruksi bahwa kami harus menemukanmu. Sedangkan untuk teknik keturunan tubuh iblis, tentu saja, itu adalah teknik rahasia yang ditinggalkan oleh Master Lian Yan. Dia sudah menebak bahwa jika ruang gerbang bulan terlalu panjang, maka ia tidak akan mampu menahan tekanan dari asetan hebat. Itu sebabnya dia meninggalkan teknik ini. Tujuannya adalah melenyapkanmu sebanyak mungkin. Anggota Sekte Iblis mengatakan semuanya tanpa menahan diri. Setelah Tuo Guang Heavenly Demon mendengarnya, dia tidak terlihat terkejut. Sebaliknya, dia tampak seperti sudah menduganya. Sepertinya tebakanku benar. Itu benar-benar mereka. Lian yang telah kembali ke wilayah atas. Bagaimana dengan Si Chang? Setan surgawi Tuo Guang bertanya. Tuan Si Chang telah jatuh satu juta tahun yang lalu. Jangan khawatir, Tuan Qin. Anda akan segera bisa bertemu dengannya. Anggota Sekte Iblis menjawab dengan senyum dingin. Bagus sekali. Aku mengagumi keberanianmu. Kamu boleh meninggalkan namamu. Rusa Setan. Luoping mendengarkan percakapan mereka dengan tenang. Dia secara bertahap telah menstabilkan luka di lautan kesadarannya, tetapi dia tidak bangun. Dia masih terbaring di tanah. Dari percakapan mereka, dia sudah mengetahui beberapa hal. Sepertinya pertarungan mereka akan segera dimulai. Dia berpikir bahwa iblis surgawi akan mati di tangannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa sekte iblis akan bertarung di antara mereka sendiri. Ini bahkan lebih baik, dia tidak harus melakukannya sendiri. Setelah tua, Guang Heavenly Demon dan anggota sekte demons berbicara sebentar, gua menjadi sangat sunyi. Namun, hembusan angin yang bertiup tanpa alasan menandakan bahwa pertempuran akan segera dimulai. Ki iblis surgawi Tuo Guang dan iblis rusa terus meningkat, mengaduk ruang di sekitar mereka dan membuatnya sangat tidak stabil. Namun, keduanya memiliki rasa kesopanan dan tidak menyebabkan ruang tersebut runtuh. Dengan dua teriakan keras, setan surgawi Tuo Guang dan setan rusa menyerang pada saat yang bersamaan. Iblis surgawi Tuo Guang memadatkan pedang iblis, sementara iblis rusa mengayunkan pedang iblis di tangannya. Dalam sekejap mata, mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Iblis ki menyelubungi sosok mereka. Luo Ping tidak bisa melihat situasinya dengan jelas. Dia juga tidak repot-repot menggunakan akal jiwanya untuk menyelidikinya. Bagaimanapun, pada akhirnya mereka akan bisa menentukan pemenangnya. Akan lebih baik jika keduanya terluka parah. Tentu saja, Luo Ping tidak akan berbuat apa-apa. Dia masih harus memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika kedua sekte iblis benar-benar memiliki pemenang, dia masih harus menghadapi pemenang sekte iblis. Oleh karena itu, Luo Ping mulai berdiskusi dengan Kapten Ji dan yang lainnya. Situasi tujuh orang lainnya tidak jauh lebih baik daripada situasi Luoping. Meskipun Luoping telah menerima perawatan khusus dari Iblis Surgawi Tuoguang, Guang, serangan Iblis Surgawi terlalu ganas, menyebabkan Kapten Ji dan yang lainnya terluka parah. Sekarang mereka belum pulih sepenuhnya, mereka tentu berharap kedua anggota Sekte Iblis bisa bertarung lebih lama. Dengan cara ini, mereka memiliki lebih banyak waktu untuk pulih. Saat mereka berdiskusi, mereka pulih dari luka-luka mereka. Setelah sekitar setengah waktu dupa, jeritan tiba-tiba datang dari dalam Iblis Ki. Segera setelah itu, Ki Iblis menghilang, dan dua sosok hitam terbang keluar. Ketika salah satu dari mereka terbang, tubuhnya langsung roboh, hanya menyisakan bola cahaya. Sosok lainnya, meskipun tubuhnya tidak menghilang, Iblis Ki jelas tidak sepadat sebelumnya. Sepertinya dia juga terluka parah, memegang pedang Iblis. Iblis rusa menstabilkan tubuhnya dan melihat ke sisi berlawanan dengan waspada. Bola cahaya kuning berkedip-kedip saat mengeluarkan serangkaian kutukan. Sepertinya ia tidak mau menerima hasilnya. Setelah beberapa saat, kutukan itu berhenti, dan sebuah suara datang dari bola cahaya kuning. Aku tidak menyangka si brengsek Lian Yan itu akan meninggalkan sehelai kekuatan jiwa. Sepertinya dia bertekad untuk membunuhku. Manfaat besar melenyapkan sekte bulan pasti telah memberinya manfaat yang besar. Siapa tahu dia mungkin memilikinya, sudah naik peringkatnya. Aku telah menunggu dengan getir selama satu juta tahun dengan sia-sia. Pada akhirnya, aku benar-benar berakhir seperti ini. Ini benar-benar, namun bahkan jika aku mati, aku akan menyeret kalian semua bersamaku. Kekeke. Mengetahui bahwa tidak ada harapan untuk melawan, Tuo Guang Heavenly Di tertawa gila. Di saat yang sama, lima batu merah muncul dari bola cahaya kuning. Mereka persis sama dengan yang sebelumnya. Saya awalnya berencana untuk menggunakannya ketika saya kembali ke wilayah atas. Namun, saya rasa saya tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya lagi. Sekarang, mari kita gunakan. Meskipun mereka tidak dapat melawan kekuatan jiwa Lian mereka cukup untuk menghancurkan ruang ini. Setan surgawi Tuo Guang sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Ketika kata-katanya sampai ke telinga rusa iblis, ekspresinya tiba-tiba berubah. Seolah-olah dia telah mengharapkan sesuatu, dia dengan cepat melepaskan bola cahaya kuning lainnya dalam upaya menghentikan tindakan Tuo Guang Heavenly Demon. Lima batu merah itu langsung meledak. Gas merah di dalamnya diserap seluruhnya oleh Tuo Guang Heavenly Demon. Energi yang kuat muncul dari bola cahaya kuning. Gelombang udara yang mengguncang bumi menyapu seluruh gua. Luo Ping dan yang lainnya terlempar karena energi ini. Rusa setan juga terpaksa mundur. Bahkan bola cahaya kuning yang dia keluarkan terhalang di udara. Saat ini ia sedang melawan iblis surgawi Tuo Guang. Saat bola cahaya kuning Tuo Guang Heavenly Demon berkedip, auranya menjadi sangat tidak stabil. Luo Ping, yang sedang berbaring di dinding, segera mengetahui apa yang dipikirkan pihak lain. Ekspresi yang sangat ketakutan muncul di wajahnya. Dia tidak peduli apakah dia terekspos atau tidak dan langsung mengeluarkan gerbang surga yang mendalam. Yang lain juga menjadi pucat dan mengeluarkan harta penyelamat nyawa mereka. Saat Luo Ping hendak bersembunyi di gerbang surga yang mendalam, dia masih terlambat satu langkah. Setelah terkena ledakan diri Rituo Guang Heavenly Demon, dia menghilang dari gua. Gelombang udara dari ledakan diri Rituo Guang Heavenly Demon menghancurkan seluruh gua. Itu terus menyebar dan menyerbu ruang di luar gua. Di luar aula ketiga, para kultivator yang datang kemudian bertarung sengit dengan pasukan sekte iblis. Saat mereka bertarung dengan sengit, suara keras terdengar. Seluruh aula runtuh. Dalam sekejap, energi yang kuat melonjak ke langit. Sebelum semua orang sempat melihat situasinya dengan jelas, badai luar angkasa mulai muncul di seluruh angkasa. Selain itu, retakan luar angkasa muncul dalam badai tersebut. Seluruh ruangan berubah menjadi tempat yang kacau balau. Badai luar angkasa menelan para penggarap diri dan sekte iblis dalam sekejap mata. Setelah beberapa lama, badai luar angkasa mereda. Namun, seluruh sekte bulan telah hilang sepenuhnya. Ruangan itu telah menjadi rawa dan hutan berkabut. Teman kecil Luo, teman kecil Luo. Wen Liangzu berteriak dua kali berturut-turut. Pikiran Luo Ping kembali dari gua sekte bulan. Melihat ekspresi bingung pihak lain, Luo Ping dengan cepat menjelaskan. Sebenarnya saya tidak ingat bagaimana saya terluka. Saya hanya ingat bahwa saya sedang berkultivasi di dalam gua. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang kuat muncul di belakang saya dan memukul saya. Sebelum saya sempat melihat apa yang terjadi, saya dipukul. Lagi dan kemudian kehilangan kesadaran. Luo Ping hanya bisa mengarang alasan dengan santai. Bagaimanapun, itu baik-baik saja selama dia bisa lolos. Lagi pula, dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang Sekte Bulan. Kalau tidak, pasti akan menarik perhatian orang lain. Bagaimanapun, sekte kuno memiliki banyak harta karun. Faktanya, Luo Ping masih merasa menyesal. Lagi pula, masih banyak harta karun di dalam gua. Mereka semua tersapu ke dalam celah ruang angkasa dalam ledakan. Diri terakhir, kebanyakan dari mereka hancur. Bahkan jika mereka tidak dihancurkan, dia tidak tahu di mana mereka berada. Menurutku, teman kecil Luo pasti telah menyinggung seseorang, dan itulah sebabnya dia jatuh ke dalam perangkap ini. Sepertinya teman kecil Luo perlu lebih berhati-hati di masa depan. Jika orang ini tahu bahwa kamu belum mati, aku khawatir dia diam-diam akan bergerak. "Terima kasih, senior," kata Luo Ping. Karena Tingkin sudah memesan kamar, teman kecil Luo boleh pergi dan istirahat dulu. Tingkin, bawa teman kecil Luo ke kamarnya," Wen Liangzu berkata pada Tingkin. "Ya, paman bela diri, Lao Daoyou, tolong ikuti aku," kata Tingkin. "Junior akan pergi. Terima kasih, Nona Tingkin. 296 10 hari kemudian Senior Wen, apakah ini rumah lelang kamar dagang Wind Cloud di kota Jianing? Ini memang sangat bergaya. Melihat gedung tinggi di depannya, Luo Ping melihat sekeliling dan menemukan bahwa dinding bangunan itu sebenarnya dilapisi dengan batu tiga warna yang sangat langka. Di bawah sinar matahari, batu tiga warna akan berubah warna sesekali, memberikan kenikmatan visual yang berbeda kepada orang-orang. Meskipun batu tiga warna hanyalah bahan dekoratif biasa, namun karena kelangkaan dan kondisi produksi yang sulit, harganya selalu relatif tinggi. Pada dasarnya, satu batu tiga warna bisa dijual seharga 20 batu roh tingkat rendah. Setidaknya ada 100 ribu batu tiga warna di dinding. Jika dia menghitungnya seperti ini, dia akan menghabiskan setidaknya 200 batu roh kelas menengah. 200 batu roh kelas menengah sudah cukup untuk membeli ramuan roh peringkat 5. Memikirkannya saja sudah menunjukkan kekayaan rumah lelang ini. Namun, rumah lelang ini hanyalah salah satu dari banyak rumah lelang di kamar dagang Wind Cloud. Luoping bahkan tidak berani membayangkan berapa banyak batu roh yang dimiliki kamar dagang Wind Cloud. Kamar dagang Wind Cloud sama dengan kamar dagang Thunder Keren. Mereka adalah dua dari tiga kamar dagang teratas di Cultivation True Domain. Kekuatan dan kekuatan mereka tidak lebih lemah dari delapan sekte kelas satu teratas. Dalam beberapa hal, mereka bahkan lebih kuat dari delapan sekte kelas satu teratas. Tentu saja, masing-masing dari tiga kamar dagang teratas memiliki karakteristiknya sendiri. Rumah lelang kamar dagang Wind Cloud seluruhnya dilapisi dengan batu tiga warna. Meskipun rumah lelang kota Jianing kami hanyalah rumah lelang batu giok putih, gayanya adalah tidak kalah dengan sekte kelas 4. Wen Liangzu tersenyum dan menjelaskan kepada Luo Ping. Rumah lelang giok putih, lelang juga dibagi ke dalam level yang berbeda. Luo Ping benar-benar tidak tahu. Dalam 10 hari terakhir, Luo Ping berkultivasi dengan pintu tertutup di kamarnya. Setelah pertempuran sebelumnya, dia mendapatkan banyak hal, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk mengkonsolidasikannya. Melihat Luo Ping tidak mengetahui masalah ini, Wen Liangzu menjelaskan lagi, tentu saja, rumah lelang dibagi menjadi empat tingkat. Tingkat terendah adalah rumah lelang Bon Ash, yang didirikan oleh beberapa kamar dagang yang lebih kecil. Barang-barang tersebut terutama diperuntukkan bagi para kultivator yang berada di bawah tahap ramuan emas. Nilai barang yang dilelang adalah yang paling rendah. Lebih jauh lagi adalah rumah lelang giok putih. Barang-barang yang mereka lelang memiliki tingkat yang relatif lebih tinggi. Sebagian besar target lelang berada di bawah tahap jiwa baru lahir. Kadang-kadang, akan ada peserta tahap jiwa purba. Rumah lelang tingkat ini biasanya didirikan antara sekte kelas 4 dan 3. Di atas rumah lelang giok putih adalah rumah lelang giok yang biasanya didirikan antara sekte kelas 3 dan 2. Target lelang mereka sebagian besar adalah para penggarap tahap jiwa baru lahir dan tahap panjang umur. Secara umum, dua tingkat lelang ini rumah adalah yang paling banyak jumlahnya. Sedangkan untuk tingkat terakhir, itu adalah rumah lelang berlian. Hanya para penggarap tahap dongsu yang dapat berpartisipasi dalam lelang tingkat ini. Jumlah rumah lelang pada tingkat ini sangat kecil. Semuanya didirikan di dekat delapan besar pertama. Sekte kelas atau tempat khusus. Hanya tiga kamar dagang yang memiliki rumah lelang tingkat ini. Setelah mendengarkan penjelasan Wen Liangzu, Luo Ping memiliki pemahaman khusus tentang situasi rumah lelang. Tampaknya jika seseorang ingin berpartisipasi dalam lelang tingkat tinggi, ia harus memiliki tingkat budidaya yang sesuai. Kalau tidak, seseorang bahkan tidak akan bisa masuk. Dunia ini sangat realistis dan kejam. Tanpa kekuatan, tanpa status, seseorang hanya bisa bergerak di lingkaran paling bawah dan bersentuhan dengan benda-benda tingkat paling rendah. Mereka tidak akan pernah tahu betapa indah dan menyenangkannya dunia ini bagi mereka yang berdiri di puncak. Junior benar-benar belajar banyak dari bersama senior. Luo Ping berkata sambil tersenyum. Itu bagus, itu bagus. Wen Liangzu juga sangat senang. Di belakang Wen Liangzu, Sen kememandang Luo Ping dengan wajah tidak ramah. Melihat dia berbicara dan tertawa dengan paman bela dirinya, dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Terutama ketika dia melihat tingkat kultivasi Luoping telah meningkat dari tahap awal pendirian yayasan ke tahap menengah pendirian yayasan hanya dalam 10 hari. Dia sangat tidak bahagia. Dia selalu sangat puas dengan kecepatan kultivasinya. Di sekte tersebut, kecepatan kultivasinya pasti bisa menduduki peringkat tiga besar. Sejak lama, dia telah membentuk sikap arogan. Sekarang dia melihat Luoping maju begitu cepat, harga diri Sen ke mengalami pukulan serius. Dia diam-diam menganggap Luoping sebagai duri di sisinya dan berencana untuk segera menyingkirkannya. Namun, di hadapan paman bela diri dan adik perempuannya, dia tidak berani bersikap terlalu terang-terangan. Dia hanya bisa menunggu kesempatan yang tepat. Haha, jadi itu saudara Wen dari Sekte Vitalitas. Silakan masuk. Di pintu masuk lantai pertama, ketika Wen Liangzu masuk bersama Luo Ping, Ting Qin, dan Senke, seorang pria berkata dengan sepenuh hati: Saudara Jian, sudah lama tidak bertemu. Tingkat kultivasimu semakin dalam. Sepertinya kita akan menemukan kesempatan untuk bertukar petunjuk lagi. Kata Wen Liangzu. Tidak masalah. Aku sudah lama tidak bertukar petunjuk dengan kakak Wen. Tanganku sedikit gatal. Ah, hehe. Jian Su tersenyum dan melihat ketiga orang di belakang Wen Liang Su. Ini adalah pengurus Jian dari rumah lelang. Datang dan sapa senior Jian. Wen Liang Su memberi isyarat agar Luo Ping dan yang lainnya maju. Dia menunjuk ke arah Jian Su dan memperkenalkannya. Ketika Luo Ping dan dua orang lainnya mendengarnya, mereka segera berkata, Salam, senior Jian. Haha, tidak perlu terlalu formal. Ketiganya adalah Jiansu melambaikan tangannya dan bertanya pada Wen Liangsu, "Ketiganya adalah keponakan bela diriku, Ting Kin, Shen Ke, dan Luoping. Kali ini saya mengajak mereka keluar untuk mendapatkan pengalaman." Wen Liangsu memperkenalkan Luoping dan dua orang lainnya satu per satu. Berdasarkan apa yang telah dia diskusikan dengan Luoping sebelumnya, dia juga mengatakan bahwa dia adalah keponakan bela dirinya. Dengan cara ini, dia bisa mengurangi masalah yang tidak perlu. Jadi, mereka adalah keponakan bela diri saudara Wen. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Pelelangan akan segera dimulai. Saya pikir Saudara Wen harus masuk terlebih dahulu, kata Jiansu. Baiklah kalau begitu, aku masuk dulu. Setelah Wen Liangzu selesai berbicara, dia memimpin Luo Ping dan dua orang lainnya ke aula di lantai pertama. Begitu mereka memasuki aula, Luo Ping mulai melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa seluruh aula itu sangat luas. Itu bisa menampung ratusan orang tanpa masalah. Ada sebuah meja di depan aula, ada banyak kursi di tengahnya. Mereka dibagi menjadi beberapa baris. Saat ini, banyak orang yang sedang duduk di kursi tersebut. Hampir semuanya sedang beristirahat dengan mata tertutup. Mereka tidak peduli jika Luoping dan yang lainnya masuk. Luoping melihat ke lantai dua. Dia menemukan ada banyak ruangan di lantai dua. Pintu setiap kamar terbuka, tapi dia tidak bisa melihat situasi di dalamnya. Luoping dengan hati-hati melepaskan perasaan jiwanya untuk memeriksanya, tetapi dia menemukan bahwa begitu perasaan jiwanya menyentuh ruangan itu, perasaan itu segera dimakan. Setelah mencoba beberapa kali berturut-turut, Luoping yakin bahwa rumah lelang pasti telah memasang batasan di dalam ruangan. Adapun tujuannya adalah untuk melindungi privasi. Ha, ternyata itu kakak Wen. Melihat ekspresi puas kakak Wen, kamu pasti sangat percaya diri dengan pelelangan ini. Jika saatnya tiba, jika kakak Wen dan aku menyukai harta yang sama pada saat yang sama, aku tidak akan melakukannya. Menyerah. Saat Luoping sedang mengamati situasi di sekitarnya, dia mendengar suara datang dari sampingnya. Dia menoleh dan melihat seorang pria kurus berpakaian hitam duduk di deretan kursi di depannya. Dia menatap Wen Liangzu dengan senyuman jahat. Rekan Gao, kamu tidak perlu menyerah karena aku juga tidak akan menyerah padamu. Bisa atau tidaknya kamu mendapatkan harta itu tergantung pada kekuatanmu. Kuharap rekan kau tidak akan melakukan apapun secara diam-diam karena kamu tidak bisa mendapatkannya. Dia, yang mengejutkan Luoping adalah Wen Liangsu, yang selalu memiliki temperamen yang baik, tidak berbicara sopan kepada pria kurus itu saat ini. Apalagi dia terdengar sangat tidak ramah. Apa yang kamu bicarakan, Saudara Wen? Kita berasal dari 31 area cabang yang sama. Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu secara diam-diam padamu? Saya biasanya hanya membunuh orang buta yang menentang saya. Saya yakin, Saudara Wen jelas bukan orang seperti itu. Benarkan, Saudara Wen? Wajah pria kurus itu penuh dengan senyuman sinis. Ada makna tersembunyi dalam kata-katanya, meskipun dia tampak tidak berbahaya di permukaan. Wen Liangsu, yang mengenalnya dengan baik, tidak membelinya sama sekali. Bukankah itu hanya sepatah kata dari rekan gao? Jika kamu mengatakan "ya", maka "ya". Jika kamu mengatakan "tidak", maka "tidak". Apakah sekte kamu perlu peduli dengan pendapat orang lain ketika membunuh orang? Wen Liangzu berkata sambil tersenyum. Dia tidak menyetujui atau menyangkalnya secara langsung. Sebaliknya, dia meminta pihak lain dan melemparkan masalah tersebut ke pihak lain untuk diselesaikan. Hehe, he, perkataan kakak Wen masuk akal. Ayo, kakak Wen, silakan duduk. Pria kurus itu tersenyum dan menunjuk ke kursi di sampingnya, mempersilahkan Wen Liangzu untuk duduk. Namun, Wen Liangzu tidak duduk. Sebaliknya, dia meninggalkan satu kalimat dan memimpin Luo Ping dan dua lainnya ke belakang. Saya tidak punya keberuntungan untuk menikmatinya. Melihat punggung Wen Liangsu, mata pria kurus itu menunjukkan sedikit kekejaman. Kemudian, dia memejamkan mata dan menunggu pelelangan dimulai. Di rumah lelang, tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Lagi pula, seseorang harus melihat pemiliknya sebelum memukuli anjingnya. Meskipun ini adalah rumah lelang cabang kamar dagang Feng Yun, tidak ada seorang pun yang diizinkan berperilaku buruk. Jika tidak, itu akan menjadi provokasi bagi kamar dagang Feng Yun. Suatu ketika, ada seorang kultivator yang tidak mengetahui apa yang baik baginya. Dia berinisiatif bertarung dengan musuhnya di rumah lelang batu giok putih. Ia melanggar aturan rumah lelang dan langsung ditangkap oleh ahli rumah lelang tersebut. Setelah itu, tidak ada yang melihatnya muncul lagi. Semua orang menduga orang ini telah dibunuh. Bahkan sektenya dengan cepat dihancurkan oleh ahli tak dikenal. Setelah itu, hampir tidak ada yang berani bertarung di balai lelang. Itu adalah tetua dari sekte kematian tersembunyi, Gao Jingfeng. Dia kejam dan tanpa ampun. Dia membunuh tanpa berkedip. Teknik pembunuhannya sangat brilian. Teman kecil Luo, Tolong jangan memprovokasi dia. Saat dia duduk, Luo Ping menerima transmisi suara Wen Liangsu. Dia memberitahunya tentang situasi orang tadi. Baru setelah itu dia tahu bahwa pihak lain sebenarnya adalah tetua dari sekte kematian tersembunyi. Sekte kematian tersembunyi sama dengan sekte vitalitas. Keduanya adalah sekte kelas 4 dan termasuk dalam 31 distrik di bawah yurisdiksi sekte kelas 3. Mereka mengenal satu sama lain dengan baik. Namun tidak seperti sekte vitalitas yang menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang sekarat, sekte kematian tersembunyi pandai dalam pembunuhan. Para murid dari sekte kematian tersembunyi semuanya mengembangkan teknik rahasia untuk menyembunyikan aura mereka, kecuali jika indera spiritual pihak lain sangat kuat, bahkan para kultivator dengan level yang sama akan kesulitan mendeteksi jejak mereka, apalagi menyerang mereka terlebih dahulu. Murid dari sekte kematian tersembunyi umumnya membantu para pembudidaya di sekitarnya untuk menyingkirkan musuh mereka dengan imbalan batu roh atau hadiah lainnya. Selama mereka dibayar, mereka akan membantu Anda membunuh. Tentu saja, mereka tidak akan pernah bertarung dalam pertempuran yang mereka tidak yakini. Sebelum menerima hadiah pihak lain, mereka juga akan mempertimbangkan apakah tingkat kultivasi orang yang ingin mereka bunuh cukup untuk menghadapinya. Jika mereka tidak yakin, mereka tidak akan pernah menerima. Ini juga alasan mengapa sekte kematian tersembunyi bisa bertahan sampai sekarang. Selain itu, sebelum mengambil tindakan, mereka akan meluangkan waktu untuk melacak pihak lain untuk memahami situasi pihak lain. Mereka ingin bisa membunuh pihak lain dalam satu pukulan tanpa meninggalkan jejak apapun. Sekte terdekat memiliki hubungan cinta benci dengan sekte kematian tersembunyi. Hanya sekte vitalitas dan sekte kematian tersembunyi yang tidak saling berhadapan. Kali ini, saat mereka bertemu, Wen Liangzu dan Gao Jingfeng masih diam-diam bersaing satu sama lain. 297. Setelah Luo Ping dan yang lainnya duduk, mereka menunggu dengan tenang beberapa saat. Mereka menemukan bahwa masih banyak pembudidaya yang datang satu demi satu. Beberapa dari mereka mengenal Wen Liangsu, jadi mereka datang untuk bertukar kata dan pergi. Sekitar setengah jam kemudian, pintu aula di lantai satu ditutup. manajer Jiansu langsung menuju ke belakang meja di depan. Saat ini, mata semua orang tertuju padanya. Lelang yang menarik akhirnya dimulai. Saya sangat senang Anda semua datang untuk berpartisipasi dalam lelang tahun ini. Atas nama Kamar Dagang Fengyun dan presidenmu, saya menyambut semuanya. Untuk lelang ini, Kamar Dagang kami telah mengeluarkan beberapa barang yang sangat berharga. Harta karun. Saya yakin itu tidak akan mengecewakan semua orang. Sekarang sudah hampir waktunya, saya tidak akan menunda lebih lama lagi. Sekarang saya umumkan bahwa pelelangan telah resmi dimulai. Angkat barang lelangnya. Jiansu melambaikan tangannya, dan beberapa kultivator wanita muda dan cantik muncul dari belakangnya. Masing-masing dari mereka memegang piring batu giok yang ditutupi kain merah. Mereka berjalan ke belakang meja batu dengan senyuman di wajah mereka dan meletakkan piring giok di atas meja. Melihat para penggarap perempuan ini, para penggarap yang sering mengikuti pelelangan pun sudah terbiasa. Hanya seorang pemula seperti Luo Ping yang penasaran dan mau tidak mau melihat mereka beberapa kali lagi. Dia tidak melihat penampilan para kultivator perempuan ini. Dia hanya ingin melihat ranah kultivasi mereka. Lagi pula, sekarang setelah pelelangan dimulai, dia tidak berani dengan santai memeriksa situasi pihak lain dengan kesadaran spiritualnya. Hal ini akan menyebabkan rumah lelang tidak puas. Wanita-wanita ini hanya pada tahap pendirian yayasan ke bawah. Mereka bertanggung jawab atas pengiriman dan penerimaan barang lelang. Mereka bisa ditemukan di setiap balai lelang. Nyaman dan ramah. Wen Liangzu menjelaskan kepada Luo Ping dan yang lainnya melalui telepati. Setelah mendengarkan penjelasan pihak lain, Luo Ping memahami bahwa kultivator perempuan di bawah tahap pendirian yayasan dapat diterima. Lagi pula, jumlahnya lebih banyak, jadi tidak akan mengejutkan. Tiga item pertama yang akan dilelang adalah 20 pil kelas 3, pil pemurnian meridian, tiga tanaman spiritual kelas 3, buah matahari berapi-api, dan sebuah pedang kelas 4. Setelah Jiansu melepas kain merah di pelat giok, dia memperkenalkan item di tiga pelat giok satu persatu. Melihat reaksi orang-orang di aula tidak kuat, dia terus mengumumkan harganya. Harga awal dari tiga item lelang adalah 10 batu roh kelas menengah. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 5 batu roh kelas menengah. Pil pemurnian meridian adalah penawar tertinggi. Mulailah menawar sekarang. Saya menawar 15 batu roh kelas menengah. Aku menawar 20 batu roh. 25 batu roh kelas menengah. Begitu Jiansu selesai berbicara, banyak suara terdengar di aula. Dalam sekejap, Harga pil pemurnian meridian dinaikkan menjadi 40 batu spiritual tingkat menengah. Luo Ping mengamati sebentar dan menemukan bahwa penawar pil pemurnian meridian semuanya berada di tahap pendirian yayasan. Tidak ada seorang pun di tahap lainnya. Tidak mengherankan jika pil pemurnian meridian pada awalnya ditujukan untuk tahap pendirian yayasan. Meridian dan titik akupuntur tahap pendirian yayasan hampir terbuka. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menstabilkan meridian. Metode umumnya adalah dengan terus-menerus menyerap roh langit dan bumi untuk memperluas dan menstabilkan meridian melalui budidaya. Namun, kecepatannya sangat lambat. Dengan pil pemurnian meridian, situasinya berbeda. Itu adalah pil khusus untuk membantu para penggarap tahap pendirian yayasan memadatkan meridian mereka. Dengan bantuan pil pemurnian meridian, waktu untuk menstabilkan meridian dapat ditingkatkan beberapa kali lipat. Itu jelas merupakan pil yang paling diinginkan oleh para penggarap tahap pendirian yayasan. Kali ini, pelelangan 20 pil pemurnian meridian penuh dengan godaan. Oleh karena itu, para penggarap tahap pendirian yayasan ini sangat ingin mendapatkannya. Saya menawar 60 batu roh kelas menengah. Setelah suara ini, tidak ada lagi tawaran di aula. 60 batu roh kelas menengah jauh lebih tinggi dari nilai 20 pil pemurnian meridian. Meskipun para penggarap tahap pendirian yayasan ini sangat bersemangat, mereka tidak akan menyia-nyiakan batu roh mereka seperti ini. Apakah ada orang yang menawar lebih dari 60 batu roh kelas menengah? Jika tidak, 20 pil pemurnian meridian ini akan diberikan kepada rekan kultivator ini. Oke, tidak ada yang menawar. 60 batu roh kelas menengah. Terjual. Setelah bertanya dua kali, Jiansu menemukan bahwa tidak ada yang menawarkan harga lebih tinggi. Pil pemurnian meridian dibeli oleh kultivator mandiri tanpa ketegangan apapun. Pada saat ini, seorang wanita kultivator di belakang meja batu berjalan turun dan langsung menuju ke kultivator mandiri. Selanjutnya, item lelang kedua, 3 Virisun Fruits. Penawaran dimulai sekarang. Jiansu terus menjadi tuan rumah pelelangan. Harga awal item lelang kedua juga 10 batu roh kelas menengah. Namun, karena itu adalah barang biasa, maka itu lebih populer dari yang sebelumnya. 20 batu roh kelas menengah, 30 batu roh kelas menengah, 50 batu roh kelas menengah. Tawarannya semakin tinggi. Pada akhirnya, hanya tersisa tiga orang yang berkompetisi. Saat ini, harganya telah melonjak hingga 100 batu roh kelas menengah. Mereka masih menawar. Sepertinya ketiga orang ini pasti berasal dari tubuh roh api. Mereka semua berlatih teknik api. Ketiga buah matahari berapi-api ini sangat berguna bagi mereka. Luo Ping berpikir sendiri. Dia sudah tahu tentang efek Sun Fruit. Buah matahari berapi-api mengandung energi spiritual api yang sangat kaya. Itu sangat berharga bagi para pembudidaya yang mempraktikkan teknik api. Biasanya, sangat sulit untuk membelinya di pasar pertukaran harta karun. Kalaupun ada, itu hanya satu buah. Bagaimanapun, kondisi kehidupan Sun Fruit sangat keras. Biasanya ditemukan di tempat dengan nyala api yang sangat tinggi. Sekarang, setelah ketiganya disingkirkan, itu sangat murah hati. Ketiga penggarap tubuh roh api ini bertekad untuk mendapatkan buah matahari yang berapi-api. Tidak ada yang mau menyerah. 160 batu roh kelas menengah. Akhirnya, setelah salah satu dari mereka mengajukan penawaran, dua lainnya berhenti menawar. Setelah penyelidikan Jiansu, barang kedua berhasil dilelang, dan harganya cukup mengejutkan. Pada saat ini, di atas meja batu, seorang kultivator wanita berjalan ke belakang Ola. Dia berjalan menuju kultivator yang memenangkan buah matahari berapi-api. Luo Ping telah mengamati dengan cermat sebelumnya. Kultivator perempuan pertama-tama mengumpulkan batu roh dari pembeli dan kemudian kembali ke meja batu. Dia mengambil barang itu dan menyerahkannya kepada pembeli untuk menghindari masalah. Bagaimanapun, reputasi dan kredibilitas rumah lelang itu ada, jadi mereka tidak akan menipu pembeli batu rohnya. Namun, pembelinya berbeda; banyak dari mereka sendirian, dan identitas mereka tidak diketahui. Jika mereka mengambil barang lelang dan melarikan diri, bahkan jika rumah lelang bisa mendapatkannya kembali, hal itu akan mempengaruhi jalannya lelang secara normal. Oleh karena itu, secara umum mereka akan membayar batu roh terlebih dahulu, baru kemudian mengambil barang lelang. Untuk item yang muncul di awal, orang-orang seperti Wen Liangzu tidak mempedulikannya. Bahkan jika mereka membelinya, mereka tidak akan banyak berguna. Pada dasarnya, hanya penggarap tahap pendirian yayasan yang akan membelinya. Hanya di akhir lelang barang lelang tersebut akan menarik perhatian mereka. Namun semakin jauh lelang berlangsung, semakin tinggi harga barang lelang dan semakin ketat pula persaingannya. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang tua dan mereka pasti memiliki banyak batu roh. Pedang kelas 4 terakhir, setelah satu putaran pertarungan, dibeli oleh seorang penggarap tahap pendirian yayasan dengan harga 100 batu roh kelas menengah. Alhasil, tiga item di babak pertama berhasil terjual. Jiansu memanggil item di ronde kedua dengan wajah penuh senyuman. Ada juga tiga item, dan dibawakan oleh tiga kultivator wanita lainnya. Setelah Jiansu memperkenalkan tiga item sekaligus, putaran penawaran lainnya dimulai. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Luoping dan Wen Liangzu tidak bergerak apapun. Mereka diam-diam menyaksikan orang lain menawar hingga putaran ke-8. Selama periode ini, Tingkin dan Sen ke masing-masing membeli barang yang mereka puas. Meski mereka menghabiskan banyak batu roh, mereka tidak peduli. Bagaimanapun, ini semua berada dalam kisaran terjangkau. Sekarang adalah lelang putaran ke-8. Total ada dua item. Itu adalah armor pertahanan kelas 6, Dragon Armor, dan sepasang sayap, Blue Flame Black Rock. Harga awalnya adalah 500 kelas menengah batu roh. Setiap tawaran tidak boleh lebih rendah dari 50 batu roh kelas menengah. Begitu kata-kata Jiansu keluar, para penggarap di aula segera bersorak dan memusatkan perhatian pada dua piring batu giok di atas meja di depan mereka. Semua orang melepaskan indera jiwanya untuk memeriksa kondisi kedua item tersebut. Itu memang sayap Raja Wali Hitam Api Biru, dan telah dijatuhkan belum lama ini. Ia masih mengandung energi unsur iblis yang sangat kaya yang belum hilang. Nilainya tidak kalah dengan beberapa harta karun kelas 7. Armor naga ini sepertinya terbuat dari kulit naga utuh. Sangat kuat, dan sepertinya diukir dengan banyak formasi. Ini jelas merupakan senjata yang berharga. Beberapa kultivator yang cerdas memuji kedua item tersebut satu demi satu. Tampaknya mereka sangat puas dengan kedua item tersebut. Namun harga awal 500 batu roh kelas menengah masih membuat sebagian orang ragu. Sekarang, mari kita lelang Dragon Armor terlebih dahulu. Selain terbuat dari kulit naga utuh, armor ini juga diukir dengan banyak formasi pertahanan, seperti setrum, belitan, dan api. Ini jelas merupakan item yang bagus di antara senjata berharga. Titik. Sekarang, mari kita mulai menawar. Melihat reaksi orang-orang di aula, Jiansu sangat puas. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu semua orang. Setelah perkenalan singkat, dia langsung mengumumkan dimulainya penawaran. 550 batu roh kelas menengah. Saya menawar 700 batu roh kelas menengah. 800 batu roh kelas menengah. Harganya melonjak jauh. Untuk item dengan level ini, sulit ditemukan. Di pasar pertukaran harta karun, tidak peduli berapa banyak batu roh yang dimilikinya, seseorang mungkin tidak dapat menemukannya. Terlebih lagi, armor di depan mereka pastinya kelas 1 dalam hal pertahanan. Setelah formasi tambahan diaktifkan, itu seperti menambahkan sayap pada harimau. Bahkan ketika menghadapi seorang kultivator kuat yang satu tingkat lebih tinggi dari dirinya, dia yakin bahwa dia dapat melarikan diri tanpa cedera. Bagi banyak kultivator yang tidak memiliki senjata pertahanan, Dragon Armor ini jelas merupakan senjata berharga yang dibuat khusus untuk mereka. Dalam waktu singkat, harganya dinaikkan menjadi 1.500 batu roh kelas menengah, langsung meningkat dua kali lipat. Sepertinya orang-orang tua ini benar-benar kaya. Mereka menawar lebih dari 1.000 batu roh kelas menengah tanpa bersendawa. Luo Ping bergumam dalam hatinya, meskipun dia mempunyai banyak batu roh di tubuhnya, tidak kalah dengan para kakek tua tahap jiwa baru lahir ini. Namun, semuanya diperoleh dengan menukarkan rumput roh dan merampok dari Yu Pengfei. Secara keseluruhan, itu hanya lebih dari seratus batu roh bermutu tinggi. Menurut tingkat pengeluaran saat ini, dalam pelelangan diperkirakan dia tidak dapat membeli beberapa harta yang layak. Namun, Luo Ping tidak kekurangan harta karun. Harta yang dia miliki sekarang sudah cukup untuk membuatnya bangga, tapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Kalau tidak, dia akan kehilangan nyawanya. 1600 batu roh kelas menengah. 298. Pada putaran lelang sebelumnya, tetua dari sekte kematian tersembunyi tidak melakukan gerakan apapun. Kini, dia menawarkan harga yang begitu tinggi. Sepertinya dia sangat prihatin dengan armor naga banjir ini. Luoping dengan hati-hati memikirkannya dan memahami alasannya. Untuk seseorang seperti Gao Jingfeng yang sering membunuh orang lain, dia pasti punya banyak dendam. Meskipun rencana pembunuhannya sebelumnya dapat dilakukan tanpa ada yang menyadarinya, tidak ada jaminan bahwa rencana pembunuhannya akan selalu sempurna. Dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan kesalahan. Bahkan di saat normal, jika dia ditemukan oleh musuhnya, itu akan menjadi hal yang lebih merepotkan. Orang-orang seperti Gao Jingfeng yang membunuh orang lain sepanjang hari, sebenarnya adalah orang yang paling takut mati. Hidupnya sendiri lebih penting dari apapun. Oleh karena itu, selama dia memenangkan armor naga banjir ini, kemampuan penyelamatan nyawanya setidaknya akan meningkat beberapa kali lipat. Ini sangat penting bagi Gao Jingfeng, jadi dia rela membayar mahal untuk mendapatkannya. 1.700 batu roh kelas menengah. Saat ini, suara Wen Liangzu terdengar, seolah dia telah menunggu saat ini. Luo Ping mengetahui hubungan keduanya, jadi dia tidak terkejut. 2.000 batu roh kelas menengah. Saat suara Wen Liangzu turun, sebuah suara datang dari lantai dua, secara langsung menaikkan harga menjadi 2.000 batu roh kelas menengah. Hal ini membuat Gao Jingfeng menutup mulutnya dengan canggung ketika dia mendengar suara Wen Liangsu, dia tahu bahwa pihak lain jelas-jelas mengincarnya dan siap bersaing dengannya. Jika tidak, pihak lain belum pernah mengatakan apapun sebelumnya. Mengapa dia menaikkan harga setelah dia menawar? Tanpa ragu, Gao Jingfeng siap menaikkan harga. Karena dia menyukai baju besi ini, dia tidak akan pernah membiarkan Wen Liangsu merampasnya. Tapi saat dia membuka mulutnya, sebelum dia bisa mengeluarkan suara, dia dicegat oleh orang lain. Karena kamar di lantai dua memiliki batasan yang menghalangi pandangan indera jiwa, Gao Jingfeng tidak tahu siapa yang berbicara di lantai atas. Namun, dia yakin identitas orang tersebut jelas tidak biasa. Senior, ada orang di atas. Apakah mereka juga di sini untuk menawar? Melihat sedikit perubahan pada ekspresi Wen Liangsu, Luo Ping bertanya melalui transmisi suara. Sebelumnya, dia menduga mungkin ada seorang kultivator di lantai atas, dan sekarang sudah dikonfirmasi. Namun, dia masih ragu, jadi dia bertanya pada Wen Liangsu. Mendengar pertanyaan Luo Ping, ekspresi Wen Liangzu kembali normal, dan kemudian dia berkata, "Ya, orang-orang di kamar di lantai atas adalah penawar yang relatif mulia. Mereka memiliki identitas khusus, atau mereka memiliki kekuatan luar biasa, atau mereka telah menghabiskan waktu tertentu. Jumlah batu roh di rumah lelang. Orang-orang ini bisa menjadi tamu VIP rumah lelang. Oleh karena itu, para penggarap di lantai dua bukanlah orang-orang sederhana. Kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak tahu siapa mereka sebenarnya." Begitu kita menyinggung mereka, mereka mungkin akan membalas dendam pada kita. Kapan kita keluar? Namun, mengenai pelelangan, meskipun VIP di lantai 2 mengajukan penawaran, para penggarap di lantai pertama tidak akan menyerah begitu saja. Bagaimanapun, pelelangan itu gratis dan setiap orang mendapat bagian. Begitu, aku tidak menyangka menjadi VIP rumah lelang memiliki keistimewaan seperti itu. Mendengar penjelasan Wen Liangsu, Luo Ping sedikit tergoda. 2100 batu roh kelas menengah. Saat ini, tidak ada orang lain di aula yang mengajukan penawaran. Mungkin mereka merasa harganya terlalu mahal, atau mungkin mereka tidak berani menyinggung perasaan orang di lantai dua. Setelah beberapa saat, suara Gao Jing Feng terdengar lagi. Dia masih tidak mau membiarkan baju besi naga banjir ini jatuh ke tangan orang lain, jadi setelah ragu-ragu sejenak, dia mengambil keputusan. 2.500 batu roh kelas menengah. Orang di atas tidak ragu-ragu dan langsung menaikkan harga sebanyak 400 batu roh kelas menengah. Melihat postur ini, dia pastinya adalah seorang master yang kaya dan sombong, dan dia bertekad untuk mendapatkan barang lelang ini. Pada saat ini, semua pembudidaya di aula memandang Gao Jingfeng ingin melihat apakah dia masih mau menawar. Lagi pula, harga saat ini lima kali lipat dari harga awal. Semua orang ingin tahu di mana intinya. Faktanya, banyak orang memiliki mentalitas yang sama karena tidak bisa mendapatkannya. Mereka berharap penawar akan menaikkan harga setinggi-tingginya. Dengan cara ini, mereka akan merasa lega saat menyaksikan orang lain bertarung sampai mati. Tanpa diduga, setelah Jiansu bertanya dua kali berturut-turut, Gao Jingfeng tidak melanjutkan penawaran. Tentu saja, orang di lantai dua memenangkan armor naga banjir. Kali ini, kultivator wanita tidak mengumpulkan batu roh terlebih dahulu. Sebaliknya, dia langsung mengangkat piring batu giok itu. Senyuman di wajah Jiansu menjadi semakin intens. Sepertinya dia sangat puas dengan lelang ini. Selamat kepada kultivator di lantai atas karena telah memenangkan baju besi naga banjir. Jangan berkecil hati jika Anda tidak mendapatkannya. Selanjutnya, mari kita menawar sayap burung Raja Wali Hitam Api Biru. Penawaran dimulai sekarang. Setelah memberi selamat kepada kultivator di lantai atas, Jian Su tidak lupa menghibur orang banyak. Bagaimanapun, masih ada item di bawah, dan dia tidak ingin mengecewakan orang-orang ini. 800 batu roh kelas menengah. Orang ini secara langsung menambahkan 300 batu roh kelas menengah, yang membuat para pembudidaya mandiri lainnya di aula sangat tertarik. Ketika mereka menoleh, mereka menemukan bahwa itu sebenarnya adalah seorang pemuda tampan dengan senyum percaya diri di wajahnya. Dia duduk sendirian di kursi, dan kursi di sekelilingnya kosong. Dia tidak peduli dengan tatapan orang lain. Matanya yang jernih tertuju pada dua sayap di atas meja di depannya. Sepertinya dia sangat tertarik. Orang ini memberiku perasaan bahwa dia pasti jauh lebih kuat daripada senior Wen. Apakah dia berada di tahap akhir dari alam jiwa baru lahir? Luo Ping diam-diam menebak. Seribu batu roh kelas menengah. Seribu seratus batu roh kelas menengah. Meskipun kedua sayap itu juga sangat berharga, keduanya bukanlah produk jadi. Dibandingkan dengan armor naga banjir sebelumnya, jumlah orang yang bersedia bersaing sengit untuk mendapatkannya relatif lebih sedikit. Lagi pula, setelah memenangkan tender, butuh waktu lama untuk menyempurnakan kedua sayap itu menjadi senjatanya sendiri. Waktu sangat berharga bagi para petani ini. Jika mereka tidak mahir dalam seni pemurnian, mereka tidak akan mau membuang waktu. Namun bagi yang membutuhkan, harga sama sekali tidak menjadi masalah. Setelah serangkaian penawaran, harganya kini mencapai 3000 batu roh kelas menengah. Hanya ada dua pihak yang bersaing tersisa, dan mereka saling menggigit erat. Tampaknya mereka sangat menghargai sayap burung Raja Wali Hitam Api Biru. Satu sisi tentu saja adalah pemuda yang mengajukan penawaran di awal. Dia telah mempertahankan sikap santai. Setiap kali dia menawar, dia tidak ragu-ragu dan memiliki semangat orang kaya. Di sisi lain, yang mengejutkan semua orang, ternyata adalah suara dari lantai dua tadi. Dia baru saja menghabiskan 2.500 batu roh kelas menengah, dan sekarang dia siap menghabiskan lebih banyak batu roh. Kekuatan finansialnya patut ditiru. 3.500 batu roh kelas menengah. Suara dari lantai dua terdengar agak dingin. Sepertinya dia agak tidak puas dengan pemuda di lantai pertama. Lagi pula, meski pemuda itu mengetahui kesulitannya dan tidak terus menaikkan harga, harga saat ini sudah di luar perkiraannya. Tuan, anak ini telah menggigit dan menaikkan harga begitu tinggi. Mengapa kita tidak menaikkan harganya lagi? Di sebuah kamar di lantai dua, seorang pemuda berjubah brokat sedang duduk di kursi. Di belakangnya berdiri dua pria dan seorang wanita. Setelah menawar, salah satu pria parubaya berkata kepada pemuda berjubah brokat, "Tidak ada yang bisa mengambil apa yang kuinginkan. Jangan khawatir, aku tidak peduli dengan jumlah batu roh yang sedikit ini. Aku ingin melihat berapa lama orang ini bisa bertahan." Pemuda berjubah brokat tidak peduli dengan jumlah batu roh. Dia hanya peduli apakah dia bisa memenangkan kedua sayap atau tidak. Ia tidak percaya pemuda itu memiliki kemampuan untuk bersaing dengannya. Pria parubaya yang baru saja berbicara tidak mengatakan apapun setelah mendengar kata-kata tuannya. Dia tahu sifat majikannya, dia tidak suka orang lain mengomel. Tidak peduli berapa banyak tawaran pemuda itu, langsung tambahkan 500 batu roh kelas menengah, kata pemuda berjubah brokat itu lagi. Tiga orang di belakangnya sedikit terkejut ketika mendengar ini, namun pria Parubaya itu segera menjawab, "Ya, tuan." "5000 batu roh kelas menengah." Pemuda di lantai pertama langsung menaikkan harga menjadi 5000 batu roh kelas menengah. Mulut para kultivator lainnya bergerak-gerak. Kekuatan dan keberanian finansial ini jelas jauh melampaui kemampuan semua orang. Dari mana datangnya orang ini? Dia sangat murah hati. Dia jelas bukan murid sekte kecil, pikir Luoping dalam hati. Tidak hanya Luoping, tetapi semua orang di rumah lelang, termasuk Jiansu, sangat tertarik dengan pemuda di aula. Mereka semua menebak latar belakangnya. Adapun orang di lantai dua, karena dia bisa menjadi VIP kamar dagang Feng Yun, tidak ada keraguan tentang kekuatan dan identitasnya. Apalagi semua orang tidak bisa melihat penampilannya, sehingga sulit ditebak. 5.500 batu roh kelas menengah. Dari lantai dua terdengar suara penawaran yang semakin meningkat, mendorong intensitas lelang ini hingga mencapai puncaknya. Dalam beberapa putaran sebelumnya, meski persaingan semakin ketat, namun harganya belum pernah mencapai level setinggi itu. Terlebih lagi, jumlah batu roh yang bertambah kali ini juga tidak terlalu banyak. Semua orang dapat melihat bahwa kedua orang ini sangat berselisih. Mereka tidak hanya bersaing satu sama lain dalam hal kekuatan finansial, tetapi mereka juga bersaing demi harga diri. Lagi pula, mereka sudah lama berkompetisi, mereka tidak bisa membiarkan orang lain mengambilnya. Saat ini, pemuda di lantai satu terdiam beberapa saat. Ketika semua orang mengira dia akan menyerah, suaranya terdengar lagi. Kali ini, semua orang terkejut. 10.000 batu roh kelas menengah. Suara pemuda itu penuh provokasi. Saat dia mengatakan ini, dia sengaja mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah lantai dua, seolah berkata, lanjutkan menawar jika kamu memiliki kemampuan. Meskipun dia tidak bisa melihat di mana pesaingnya di lantai dua berada, dia tahu bahwa orang di lantai dua bisa melihatnya. Oleh karena itu, sikapnya sangat jelas. Dia memprovokasi anak ini terlalu sombong. Saat pelelangan selesai, aku harus membunuhnya. Di kamar lantai dua, pria parubaya di belakang pemuda berjubah brokat berkata dengan marah, "Jika bukan karena dia tidak berani melanggar aturan kamar dagang Feng Yun, dia akan turun untuk membunuh pemuda di lantai pertama. Kamu telah maju ke tahap jiwa baru lahir menengah. Mengapa kamu masih begitu tidak sabar? Anda harus tenang dalam segala hal. Jangan terlalu sombong, apa gunanya bersumpah? Karena dia sangat bertekad untuk mendapatkan sayap burung raja wali api biru." maka lakukan saja sesuai keinginannya. Namun, apakah dia bisa mengambilnya hidup-hidup pada akhirnya tergantung pada keberuntungannya. Pemuda berjubah brokat berkata dengan tidak tergesa-gesa. Dua pria dan satu wanita di belakangnya mendengar ini dan tanpa sadar wajah mereka bergetar. Meskipun nada suara pemuda berjubah brokat sangat tenang, mereka tahu bahwa semakin seperti ini, semakin mewakili niat membunuhnya. 299 Ketika harga sayap burung Raja Wali Hitam Api Biru dinaikkan menjadi 10.000 batu spiritual sedang, semua orang terkejut, namun mereka juga menantikan orang di lantai dua itu menetapkan harga tertinggi baru. Namun, yang mengecewakan semua orang, setelah Jiansu bertanya dua kali, tidak ada suara yang keluar dari lantai dua. Oleh karena itu, Jiansu hanya dapat mengumumkan bahwa kedua sayap itu milik pemuda di lantai pertama. Faktanya, Jiansu masih sedikit enggan. Ia tetap berharap kedua belah pihak bisa terus bersaing, sehingga balai lelang bisa meraup uang lebih banyak. Namun, dia tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain. Para kultivator lain di aula juga sangat kecewa. Namun karena hasilnya sudah diputuskan, mereka hanya bisa tenang dan menunggu putaran lelang selanjutnya. Dua putaran lelang berikutnya jelas sangat langka. Saya telah berpartisipasi dalam banyak lelang, dan pada akhirnya saya hanya dapat melihat barang-barang seperti armor naga banjir dan sayap burung raja wali hitam api biru. Kali ini, mereka muncul di lelang ke-8. Putaran, ini berarti bahwa dua putaran lelang berikutnya lebih berharga daripada mereka. Wen Liangzu tidak mengirimkan suaranya, tetapi berkata langsung. Luo Ping sedikit terkejut saat mendengar kata-katanya. Dia tidak menyangka akan menemukan hal sebaik itu di lelang pertamanya. Namun, dia tidak memiliki banyak batu spiritual, jadi dia hanya bisa menghela nafas. Jika Luo Ping mengetahui bahwa kenaikan level lelang kali ini adalah karena dia, dia akan lebih terkejut lagi. Selamat kepada teman tadi. Sekarang, mari kita mulai lelang putaran ke-9. Mari kita sambut presidenmu ke atas panggung. Setelah pengumuman Jiansu, keheningan kembali pecah. Semua orang mulai membicarakannya karena presidenmu belum pernah muncul di lelang sebelumnya. Apa yang terjadi dalam lelang ini tidak hanya tingkat lelangnya yang ditingkatkan, tetapi presidenmu juga muncul secara langsung. Siapa tahu, sepertinya ini ada hubungannya dengan pembangkit tenaga listrik yang muncul di kota sebelumnya. Oh, itu mungkin. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik itu bukanlah pembangkit tenaga listrik biasa. Semua orang berspekulasi bahwa tindakan rumah lelang tersebut mungkin ada hubungannya dengan fenomena aneh yang muncul di kota Jianing 10 hari yang lalu. Bagaimanapun, semua orang dapat melihat bahwa ada pembangkit tenaga listrik yang berkultivasi di sana. Bagaimana mungkin rumah lelang tidak mengetahuinya? Hehe, he, saya Mutian Feng, Presiden Rumah Lelang Kamar Dagang Angin dan Awan di kota Jianing. Saya yakin banyak dari Anda yang mengenal saya. Saya akan menjadi tuan rumah untuk dua putaran terakhir lelang. Saat semua orang berspekulasi, seorang lelaki tua berjubah putih keperakan muncul di samping Jian Su dan menyapa semua orang dengan senyuman. Saat Mutian Feng berbicara, Jian Su mundur dan menyerahkan pelelangan kepadanya. Ketika kerumunan melihat Mutian Feng muncul, banyak dari mereka yang menyambutnya. Sepertinya ada beberapa orang yang mengenal Mutian Feng. Setelah bertukar salam beberapa saat, Mutian Feng berkata, untuk berterima kasih kepada Anda semua yang telah mendukung rumah lelang kami selama bertahun-tahun, kami memutuskan untuk mengambil beberapa harta berharga untuk lelang ini sehingga semua orang dapat bersenang-senang. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai lelang putaran ke-9. Angkat item lelangnya, mengikuti perintah Mutian Feng, keempat kultivator wanita membawa piring giok ke belakang meja lagi dan meletakkannya di atas meja. Mutian Feng melihat keempat lempengan batu giok dan melepas kain merah di atasnya satu persatu dengan ekspresi tenang. Itu, itu harta langka batu darah merak. Harta karun ajaib berbentuk perahu. Mungkinkah itu senjata spiritual terbang? Apa isi 10 botol giok itu? Mungkinkah itu pil? Bagaimana bisa ada metode budidaya? Begitu barang-barang di empat lempengan batu giok muncul, ada seruan di aula. Banyak pembudidaya mengenali satu atau dua item dan mulai menebak apa yang ada di dalam botol giok. Melihat reaksi semua orang, Mutian Feng melambaikan tangannya dan menghentikan diskusi semua orang. Kemudian, dia berjalan ke depan salah satu pelat giok dan mengambil batu berwarna darah dari pelat giok. Hehe, he, sepertinya kalian semua memiliki mata yang bagus. Betul, ini adalah batu darah merak. Ini mengandung aura darah jahat dalam jumlah besar. Setelah dimurnikan, itu akan memperkuat tubuh fisik seorang kultivator sebanyak 10 kali lipat. Selain itu, ada peluang untuk memahami kekuatan magis Blood Spirit Peacock. Dapat dikatakan sebagai harta langka yang sangat berharga. Setelah mendengar perkenalan Mutian Feng, Luo Ping juga sangat tertarik. Dia memiliki dorongan untuk menawar batu darah merak ini. Namun, karena itu adalah harta karun yang langka, pasti ada batasan dalam penggunaannya. Belum lagi dia tidak memiliki begitu banyak batu roh, bahkan jika dia memilikinya, Luo Ping akan menunggu sampai dia benar-benar memahami situasi batu darah merak. Meskipun harta langka juga merupakan harta karun, mereka sangat berbeda dari harta biasa. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang besar, mereka juga memiliki batasan penggunaan yang besar. Harta paling langka adalah harta peninggalan dari zaman kuno. Setelah lama hilang, mereka mengalami perubahan yang tak terbayangkan. Beberapa harta karun langka mungkin awalnya memiliki level yang sangat tinggi, tetapi setelah dirusak, kekuatannya secara bertahap melemah seiring waktu. Mereka hanya bisa mengandalkan insting mereka. Meski begitu, beberapa harta karun saat ini tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Ada juga harta karun langka yang awalnya tidak berlevel tinggi, tetapi karena hilang di tempat khusus dan berevolusi dalam jangka waktu yang lama, kekuatannya jauh melebihi level aslinya. Perubahan khusus ini menyulitkan orang untuk menentukan level mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa disebut harta karun langka. Pembatasan penggunaan harta karun langka menjadikannya populer di kalangan petani. Namun, pada saat yang sama, mereka juga memiliki beberapa kekhawatiran. Bagaimanapun, itu tidak mudah digunakan seperti harta karun biasa. Namun, karena aura iblis darah di batu darah merak relatif padat, maka sangat sulit untuk dimurnikan. Oleh karena itu, kemungkinan besar hal itu akan mempengaruhi pikiran penggarap selama proses pemurnian, menyebabkan mereka menjadi gila. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup, cobalah untuk tidak memperbaikinya juga. Bisa atau tidaknya seseorang memahami kemampuan Blood Spirit Peacock sepenuhnya bergantung pada keberuntungannya. Ini bukan tingkat keberhasilan 100%. Baiklah, ini adalah situasi mengenai Blood Peacock Stone. Saya harap semua orang dapat mempertimbangkannya dengan hati-hati. Harga awal batu darah merak ini adalah 3000 batu roh kelas menengah. Setiap kenaikan harus tidak kurang dari 500 batu roh kelas menengah. Penawaran dimulai sekarang. Setelah Mutian Feng memberitahu semua orang tentang pembatasan penggunaan batu darah merak, dia segera mengumumkan dimulainya pelelangan. Segera setelah harga awal diumumkan, Luoping benar-benar menyerah pada gagasan untuk menawar. Harga awalnya sangat tinggi. Benar saja, itu adalah harta karun yang langka. Sebaiknya aku tidak berkompetisi. Bahkan jika aku berkompetisi, aku mungkin tidak akan menang. Tidak buruk hanya melihat orang lain bertarung. Luoping memiliki lebih dari 100 batu roh bermutu tinggi di tubuhnya. Bahkan jika semuanya ditukar dengan batu roh kelas menengah, itu hanya akan menjadi 10.000 batu roh kelas menengah. Jika dia mengikuti kompetisi, dia mungkin tidak bisa memenangkannya. Bahkan jika dia memenangkannya, dia mungkin akan menjadi miskin. 5000 batu roh kelas menengah. Sebuah suara segera menaikkan harga dari lantai dua, tapi itu bukanlah orang yang sama dari sebelumnya. Saat ini, Luo Ping menyadari bahwa masih banyak orang yang bersembunyi di lantai atas. Orang-orang ini tidak bergerak sebelumnya, mungkin karena mereka sedang menunggu barang bagus terakhir. Oleh karena itu, orang ini langsung menaikkan harga menjadi 5000 batu roh kelas menengah. 8000 batu roh kelas menengah. Suara lain muncul di lantai dua. Itu juga sangat mendominasi. Hal ini membuat Luo Ping bersuka cita karena keputusannya sebelumnya sangat tepat. Itu baru permulaan, dan harganya sudah mencapai 10 ribu batu roh kelas menengah. Kompetisi berikutnya mungkin akan lebih tragis lagi. Benar saja, kompetisi berikut ini benar-benar menjadi medan pertempuran antara para VIP di lantai dua. Beberapa suara datang dan pergi, dan harganya langsung naik menjadi 40 ribu batu roh kelas menengah. Luo Ping duduk di aula di lantai pertama, diam-diam mendengarkan kompetisi di lantai atas. Dia sedang memikirkan kapan dia bisa menjadi VIP di kamar dagang Feng Yun. Dalam hal ini, dia akan dapat menikmati perlakuan khusus seperti mereka. Selain itu, Luo Ping juga berpikir bahwa dia harus mendapatkan lebih banyak batu roh untuknya. Kemanapun dia pergi, dia akan punya modal untuk bertindak tangguh. Kalau tidak, seperti hari ini, jika dia menemukan harta karun yang dia sukai tetapi tidak memiliki cukup batu roh untuk membelinya, bukankah itu akan sangat pahit? Sepertinya saya masih harus menjual ramuan roh di tangan saya. Namun, saya tidak bisa menjual semuanya sekaligus. Ini akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan. Saya harus mencari peluang untuk menjualnya secara massal. Luo Ping berpikir, "Bagus, jika harganya tidak melebihi 60 ribu batu roh kelas menengah, maka batu darah merak ini akan diberikan kepada penganut Tao di lantai dua." Orang tua ini mengucapkan selamat kepada penganut Tao. Mutian Feng dengan senang hati mengumumkannya, "Meskipun dia masih belum tahu siapa ahli yang muncul di kota beberapa hari yang lalu, kemungkinan dia berada di ruang VIP di lantai dua relatif tinggi." Selama lantai dua senang, tujuannya akan tercapai. Selanjutnya, alat roh spasial berbentuk perahu dengan kemampuan memindahkan ruang dan menyembunyikan aura juga dijual seharga 70 ribu batu roh kelas menengah. Sepuluh botol batu giok tidak diisi dengan ramuan, tetapi dengan susu roh pembuluh darah bumi. Di bawah persaingan gila-gilaan di lantai dua batu itu, dijual seharga 90 ribu batu roh kelas menengah. Hal ini membuat Luo Ping merasakan ledakan kesakitan dan penyesalan. Mengapa saya tidak berpikir untuk menyimpan sedikit susu roh pembuluh darah bumi? 10 botol kecil ini dijual seharga 90 ribu batu roh kelas menengah. Bahkan jika saya dengan santai menyimpan beberapa kilogram, saya akan menjadi orang kaya baru sekarang. Namun, meski aku tidak menyimpannya sedikit pun, kekuatanku meningkat. Ini semacam kompensasi. Terlebih lagi, jumlah susuro pembuluh darah bumi yang aku serap mungkin sulit diukur dalam bentuk batu roh, bukan? Mungkin dibutuhkan banyak batu roh kelas atas. Luoping memikirkan tentang berapa banyak susuro vena bumi yang dia serap saat itu dan merasa itu agak berlebihan. Namun, kekuatan adalah hal yang paling penting, karena kekuatannya meningkat, itu juga merupakan hadiah terbesar. Meskipun item lelang keempat juga merupakan harta karun surgawi, situasinya agak istimewa. Seperti yang bisa dilihat semua orang, ini adalah manual keterampilan bela diri. Ini adalah seperangkat keterampilan bela diri yang telah diturunkan sejak zaman kuno. Terlebih lagi, item tersebut adalah keterampilan bela diri pemurnian tubuh yang sangat langka. Mutian Feng menunjuk ke buku kuno di piring batu giok terakhir dan memperkenalkannya kepada semua orang. Namun, dari nada suaranya, sepertinya metode kultivasi ini agak tidak biasa. Metode pemurnian tubuh, karena luoping sendiri, adalah seorang kultivator pemurnian tubuh. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah teknik pemurnian tubuh yang diturunkan dari zaman kuno, minatnya langsung terguncang. Sedangkan yang lainnya, kebanyakan menunjukkan ekspresi kecewa. Lagi pula, orang yang berkultivasi sendiri yang mempraktikkan pemurnian tubuh relatif jarang. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu memperhatikan barang lelang tersebut. Metode pemurnian tubuh ini disebut Sandaluo Divine Art, tetapi hanya bagian tengahnya. Terlebih lagi, buku kuno ini telah disegel. Kamar dagang kami telah mencoba banyak metode untuk memecahkannya, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, kami hanya bisa mengeluarkannya untuk dilelang. 300. Seni Ilahi Sandaluo, ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan, bukan? Luo Ping terkejut dan bersemangat pada saat bersamaan. Dia tidak menyangka akan melihat teknik pemurnian tubuh miliknya di pelelangan, dan kebetulan itu adalah Seni Ilahi Sandaluo. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Sejak Luo Ping mulai berlatih seni ilahi, Sandaluo dia mengandalkan tubuh kuatnya untuk membalikkan keadaan beberapa kali. Dapat dikatakan bahwa seni ilahi Sandaluo adalah bagian penting dari kekuatan Luo Ping. Meskipun dia baru berlatih sampai level kelima, dia sudah bisa bersaing dengan Golden Elixir. Luo Ping memperkirakan jika dia berlatih hingga tingkat ke-9, dia setidaknya bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik di tahap dongsu. Jika saya berlatih seni ilahi Sandaluo, bukankah saya tidak takut pada tahap Mahayana dan sebanding dengan yang abadi? Luoping berspekulasi dan memutuskan untuk membeli teknik pemurnian tubuh ini dengan segala cara. Meskipun dia tidak memiliki banyak batu roh, dia memiliki banyak ramuan roh, yang rencananya akan dia gunakan untuk ditukarkan dengan batu roh. Itu saja tentang seni ilahi Sandaluo. Lelang dimulai sekarang. Harga awalnya adalah 2000 batu roh tingkat menengah, dan setiap penawaran tidak boleh kurang dari 500 batu roh tingkat menengah. Anehnya, setelah Mutian Feng mengumumkan dimulainya pelelangan, tidak ada lagi keinginan untuk menawar seperti sebelumnya. Seluruh rumah lelang terdiam. Setelah beberapa saat, sebuah suara terdengar. 2500 batu roh tingkat menengah. Semua orang berpaling untuk melihat dan menemukan bahwa pemuda itulah yang telah membeli Blue Flame Black Rock Wings. Setelah dia menawar, tidak ada orang lain yang menawar. Tepat ketika semua orang mengira teknik pemurnian tubuh telah diselesaikan, suara lain terdengar. Saya menawar 3000 batu roh tingkat menengah. Kata-kata Luoping menarik perhatian semua orang, terutama Wen Liangzu yang duduk di sebelahnya, yang menunjukkan ekspresi terkejut dan bingung. Aku berkata, teman kecil Luo, kamu baru saja mendengar pembatasan metode kultivasi ini. Jika kamu menawarnya seperti ini, kamu hanya akan menyia-nyiakan batu rohmu. Wen Liangzu tidak menyangka Luo Ping akan mampu mendobrak batasan metode kultivasi. Lagi pula, ada banyak ahli formasi susunan di kamar dagang Feng Yun. Bahkan mereka tidak bisa memecahkannya, apalagi Luo Ping yang baru berada di tahap pendirian yayasan. Terima kasih atas perhatiannya, senior. Alasan mengapa junior ini ingin menawar metode kultivasi ini adalah karena junior ini adalah seorang kultivator tubuh. Bahkan jika saya tidak dapat melanggar batasan dan berkultivasi, saya tetap berencana untuk menawarnya dan mempelajarinya dengan benar. Luo Ping berkata sambil tersenyum. Faktanya, dia tidak mengkhawatirkan segel itu. Dia memiliki tiga ribu langkah biduk surgawi. Selama dia berusaha, segel itu tidak akan menjadi penghalang sama sekali. Meskipun dia tidak bisa memecahkannya untuk saat ini, dia harus mendapatkannya terlebih dahulu. Jika dia melewatkannya, sudah terlambat untuk menyesal. Awalnya, Luo Ping mengira orang lain akan bersaing untuk mendapatkannya, jadi dia tidak menawar di awal untuk menghindari timbulnya kecurigaan. Orang lain, dia tidak menyangka hanya satu orang yang akan menawar, jadi Luo Ping tidak punya pilihan selain segera menaikkan harga. Jadi begitu, kalau begitu, teman kecil Luo tinggal menawar. "Kalau kamu tidak punya cukup batu roh, aku punya beberapa di sini," Wen Liangzu berkata dengan murah hati. "Oke, okay, jika batu roh saja tidak cukup, junior ini pasti akan bertanya," kata Luo Ping. Saya tidak menyangka rekan Dawis begitu tertarik dengan metode kultivasi ini. Kalau begitu, saya tidak bisa merebutnya dari Anda. Setelah mendengar tawaran Luo Ping, pemuda tidak jauh dari situ memalingkan wajahnya ke arah Luo Ping dan berkata. Semua orang mengira dia telah berubah pikiran, tetapi mereka tidak menyangka kata-kata selanjutnya akan membuat mereka diam-diam mengutuk pelit sekali. Saya menawar 5000 batu roh. Jika rekan Dawis benar-benar ingin bersaing memperebutkannya, ambillah. Dengan cara ini, kita bisa melihat apakah itu cinta sejati atau bukan kata pemuda itu sambil tertawa. Sialan kamu, kamu berani menipuku. Jelas sekali Anda ingin saya menghabiskan lebih banyak batu roh. Jika saya tidak terus menawar, dia tidak akan peduli menghabiskan 5.000 batu roh. Dia hanya ingin melihatku mempermalukan diriku sendiri. Meremehkan saya karena kultivasi saya rendah. Kamu benar-benar mengira aku tidak punya batu roh. Huff, sepertinya kamu salah perhitungan. Luoping menatap pemuda itu dengan dingin dan berkata, 5.500 batu roh. Pemuda itu sedikit terkejut saat mendengar ini, tapi dia langsung menyeringai. Aku harap kamu bisa mengeluarkan begitu banyak batu roh, haha. Setelah Luoping menawar, tidak ada orang lain yang melanjutkan menawar. Jadi setelah Mutian Feng bertanya dua kali, Luoping berhasil memenangkan bagian tengah seni ilahi Sandaluo. Selamat kepada rekan Dawis karena berhasil memenangkan metode budidaya. Selanjutnya, kita akan melanjutkan lelang putaran terakhir. Saat Mutian Feng berbicara, wanita kultivator di atas panggung langsung menuju ke Luoping. Luoping, yang sudah mengetahui prosesnya, segera mengeluarkan 55 batu roh dan berencana memberikannya padanya. Batu roh kelas atas, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Wen Liangzu dengan cepat menghentikan tindakan Luo Ping. Saat Luo Ping sedikit bingung, dia mendengar transmisi suara Wen Liangzu dan mengerti. Di rumah lelang, ketika membayar dengan batu roh bermutu tinggi, itu akan dikonversi sebesar 10% lebih banyak. 55 batu rohmu dapat ditukar dengan 6050 batu roh kelas menengah. Kamu tidak boleh menyia-nyiakannya. Dia Begitu, jika senior tidak memberitahuku, aku benar-benar tidak akan tahu. Kalau begitu, biarkan dia membantuku bertukar. Setelah luoping menjawab dengan transmisi suara, dia melihat wanita kultivator yang berjalan di depannya. Dia menyerahkan tas penyimpanan di tangannya dan berkata, "Tolong bantu saya menukarnya dengan batu roh kelas menengah, karena tas penyimpanan pada dasarnya adalah perangkat penyimpanan sekali pakai yang digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti batu roh, maka pemiliknya tidak perlu dikenali sama sekali." Oleh karena itu, wanita yang berkultivasi sendiri mengetahui jumlah batu roh di dalamnya dengan sapuan kesadaran spiritualnya. Sedikit terkejut, wanita penggarap diri itu sepertinya penasaran dengan Luo Ping, seorang penggarap tahap pendirian yayasan yang mampu mengeluarkan begitu banyak batu roh kelas atas. Namun, dia tetap menjawab dengan sopan, "Oke, okay, tunggu sebentar." Setelah perempuan kultivator pergi, pemuda di kejauhan memandang Luo Ping dengan tatapan aneh. Dia tampak sedikit terkejut karena dia bisa mengeluarkan begitu banyak batu roh. Duduk di sisi lain Wen Liangsu, Tingkin dan Sen ke memandang Luo Ping dengan tidak percaya. Meskipun Luo Ping mengatakan bahwa dia memiliki banyak batu roh, mereka tidak menyangka jumlahnya akan sebanyak itu. Oleh karena itu, saat ini, mereka memiliki pemahaman baru tentang Luo Ping. Anak ini hanyalah murid sekte kelas 3. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak batu roh? Itu tidak masuk akal. Sen ke sedikit skeptis. Segera, wanita kultivator berjalan di depan Luo Ping dengan piring batu giok dan menyerahkan buku metode budidaya dan batu roh yang dia temukan. Luo Ping tersapu oleh kesadaran spiritualnya. Tepatnya ada 550 batu roh kelas menengah. "Terima kasih." Luo Ping berkata kepada wanita yang berkultivasi sendiri dan menyimpan bagian tengah dari buku teknik Ilahi Cendana bersama dengan batu roh. Setelah wanita yang berkultivasi sendiri pergi, Luo Ping menemukan bahwa putaran terakhir pelelangan telah mencapai klimaksnya. Namun, dia tidak mempedulikannya sekarang. Menjadi sangat beruntung untuk menawar buku teknik Ilahi Cendana telah membuat Luo Ping sangat bersemangat. Tidak peduli harta aneh apa yang muncul di babak ini, dia tidak tertarik. Lagi pula, dia tidak memiliki cukup batu roh. Segera, putaran terakhir lelang selesai. Dua harta karun aneh terakhir yang muncul keduanya dijual seharga hampir 100 ribu batu roh kelas menengah. Bisa dibilang rumah lelang kali ini menghasilkan banyak uang. Oke, semua barang lelang rumah lelang ini sudah terjual. Selanjutnya, saatnya semua orang bebas menawar. Saya harap semua orang bisa mematuhi aturan kamar dagang dan tidak ada perselisihan. Setelah Mutian Feng selesai berbicara, dia pergi. Pada saat ini, beberapa kultivator mandiri bergerak dan terbang ke arah meja. Di antara mereka, seorang lelaki tua lebih cepat. Dia berdiri di belakang meja terlebih dahulu dengan senyum puas di wajahnya. Orang tua itu berkata, "Hehe, maaf semuanya, saya Feng Linzi. Saya sangat beruntung mendapat kesempatan mendapatkan tempat pertama. Selanjutnya, silakan lihat barang lelang saya." Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, sebuah cahaya menyala di tangannya. Dia mengeluarkan batu seukuran kepalan tangan. Batu itu berwarna ungu tua, dan ada cahaya putih samar di dalamnya. Setelah lelaki tua itu mengeluarkan batu ini, semua orang melihat batu itu dengan hati-hati dengan ekspresi bijaksana di wajah mereka. Sepertinya mereka berspekulasi tentang asal muasal batu ini. Besi ungu meteorit di sebuah kamar di lantai dua terdengar suara seorang wanita, namun suaranya sangat lembut. Kecuali pria di sampingnya, tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Adik perempuan. Apakah kamu yakin ini meteorit besi ungu? Pria itu bertanya dengan ragu. "Tentu saja, jangan lupa siapa nenek moyang keluarga saya. Saya sudah dipengaruhi olehnya sejak saya masih muda. Bisa dikatakan, saya mengetahui bahan pemurnian ini seperti punggung tangan saya." Wanita itu berkata dengan bangga, "Pria itu mengangguk, seperti yang wanita itu katakan, nenek moyang klannya memiliki status yang luar biasa. Pencapaiannya dalam membuat senjata jauh di luar jangkauan orang lain. Wajar jika wanita mempunyai pengetahuan seperti itu. Kalau begitu." Haruskah kita menawar besi ungu meteorit ini?" pria itu bertanya. "Biarkan alam mengambil jalannya," wanita itu menjawab dengan sederhana. "Hei, Feng Tua, ada apa ini? Mengapa saya tidak dapat melihat harta karun apa itu? Tepat ketika semua orang tidak memahami asal muasal batu ini, seorang kultivator yang mengenal Feng Linzi bertanya langsung, "Dia tidak bisa tidak bertanya. Iya, cepat beritahu kami, jangan misterius," kata orang lain. "Baiklah." Karena semua orang tidak mengenalinya, maka aku akan memberitahu semuanya. Batuan ini adalah meteorit besi ungu, dan aku secara tidak sengaja menemukannya di tempat yang berbahaya. Selain itu, aku hanya mendapatkannya setelah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan sebuah pelarian sempit dari kematian. Feng Linzi memberitahu semua orang nama batu itu dan mencoba yang terbaik untuk menjelaskan kesulitan yang dia lalui untuk mendapatkan besi ungu meteorit. Hanya dengan cara inilah nilainya dapat tercermin. Itu sebenarnya besi ungu meteorit. Meteorit besi ungu dikabarkan merupakan benda langit di langit berbintang. Ketika diserang, inti benda langit akan hancur dan meninggalkan benda angkasa. Dapat dikatakan sebagai bahan pemurnian yang sangat berharga. Namun, besi ungu meteorit sangat langka. Banyak orang yang hanya mendengarnya tetapi belum pernah melihatnya. Kecuali sekte kelas 1 dan kelas 2, sekte lain mungkin tidak dapat mengumpulkannya meskipun telah dilewati. Turun selama puluhan ribu tahun. Salah satu kultivator mandiri di aula sangat bersemangat setelah mendengar perkenalan Feng Linxi. Dia memberitahu mereka semua yang dia ketahui tentang besi ungu meteorit, yang membuat para pembudidaya diri lainnya saling memandang dengan bingung. Saya tidak menyangka meteorit besi ungu begitu berharga. Bagaimana Feng Linzi bersedia melelangnya? Luo Ping sedikit bingung, namun keraguannya langsung terjawab oleh kata-kata Feng Linzi selanjutnya. Hehe, he, kamu benar. Kamu benar-benar berpengetahuan. Jika bukan karena fakta bahwa aku perlu menukar beberapa ramuan untuk meningkatkan budidayaku, aku tidak akan bersedia untuk memasang besi ungu meteorit yang begitu berharga untuk dilelang. Sepotong besar besi ungu meteorit diperkirakan mampu memurnikan beberapa harta karun. Bagi para pembudidaya mandiri yang mahir dalam pemurnian, itu jelas merupakan pilihan terbaik. Mengingat betapa berharganya besi ungu meteorit dan fakta bahwa saya hanya membutuhkan item untuk meningkatkan budidayaku, jadi selama kamu mengambil sesuatu yang memuaskanku, potongan besi ungu meteorit ini milikmu.